Pada saat ini, Long Chen sudah berdiri di depan Feng Zilin. Sebelumnya, Long Chen benar-benar tidak ingin terus terjerat dengannya, tetapi dia masih belum menyerah. Long Chen menatapnya dengan tatapan yang membuat Feng Zilin ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Long Chen akan begitu kejam kepada Lu Junyu. Ini hanya taruhan, tetapi jika dia memperlakukannya seperti ini, memikirkannya, dia merasa rambutnya berdiri tegak. Long Chen mengangkat tangannya. Feng Zilin menyipitkan matanya. Pada saat ini. Dia dengan lembut meletakkan tangannya dan menepuk wajah Feng Silin yang lembut. Suara renyah itu seperti belayan, seperti seorang senior yang memanjakan juniornya. Melihat pemandangan ini, kerumunan tidak dapat menahan ekspresi aneh. Apapun yang terjadi, kita berasal dari tempat yang sama. Tidak perlu mengungkit dendam masa lalu. Aku sudah minta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Aku harap kamu mengerti. Kemudian, Long Chen memanggil Yan Qingchen. Sudah waktunya baginya untuk melewati tiga kesengsaraan kecil kerumunan orang memandang Long Chen dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Dari Long Chen, mereka bisa melihat jejak aura seorang penguasa. Jika pemuda ini terus tumbuh, dia pasti tidak akan sederhana. Lihatlah Lu Junyu yang ditampar wajahnya. Dia dulunya sosok yang sangat kuat, tetapi sekarang, dia diinjak-injak oleh pemuda ini. Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan pertempuran tingkat naga tersembunyi dalam waktu satu bulan. Karena kemunculan Long Chen, pertempuran itu pasti akan sangat spektakuler. Lu Junyu juga menunggu pertempuran itu. Pertempuran itu benar-benar akan menghapus penghinaan yang dibawa Long Chen kepadanya. Itu tidak akan semudah membunuh Long Chen. Feng Zilin masih linglung, tak lama kemudian tatapan matanya berubah dingin. Sekarang, setelah kau tahu aku kuat, kau ingin aku tidak menyentuhmu? Long Chen, kau masih terlalu naif. Feng Zilin tertawa kejam dalam hatinya. Tamparan semua orang tercengang. Pada saat ini, Suezi tiba-tiba mempercepat langkahnya dan menamparkan wajah Feng Zilin. Untuk sesaat, terjadi keheningan total. Yan King Chen tidak memukulnya, Long Chen tidak memukulnya, Suezi hanya punya satu slot dan dia bahkan tidak mengenal Feng Zilin namun dia tetap menamparkan Feng Zilin. Untuk sesaat, tak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa sepatah kata pun, Suezi berbalik dan pergi. Di balik kerudungnya, matanya yang tenang dipenuhi dengan provokasi. Jangan berpikir tidak ada seorang pun yang berani memukulmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama murid-murid Aula Teratai Salju, meninggalkan Feng Zilin dengan pandangan belakang yang anggun. Long Chen menoleh dan menatap Suezi dari aula teratai salju. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Wanita ini jelas-jelas sedang berpura-pura untuknya. Dia sangat tidak puas dengan Long Chen yang menyelamatkan Feng Xilin. Ayo pergi. Mereka berdua segera kembali ke Istana Naga Jahat. Berita tentang apa yang terjadi di Jalan Surgawi menyebar seperti api. Beberapa hari kemudian, hampir semua orang di 3000 istana tahu bahwa Lu Junyu, Feng Zilin, dan Ji Liwei telah ditampar wajahnya. Penghinaan semacam ini akan terhapus dalam pertempuran tingkat naga tersembunyi semua orang menantikan kedatangan pertempuran tingkat naga tersembunyi. Long Chen mungkin lebih unggul dalam hal kecepatan, tetapi dalam hal pertempuran, itu mungkin tidak terjadi. Setelah kembali ke Istana Naga Jahat, Han Yun Sing dan Namong Lai menerima berita dari Long Chen. Yan King Chen telah kembali ke Aula Langit Merah, sementara Long Chen mengikuti mereka keluar dari Istana Bela Diri Suci dan Bintang Kekaisaran. Setelah menempuh perjalanan selama sehari, mereka akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk menjalani kesengsaraan surgawi. Namong Lai melihat sekeliling dan berkata, ini dia. Dengan kami berdua yang menjagamu, kau bisa fokus pada kesengsaraan surgawi. Ini lima pil ametis jadeite. Pil-pil itu bisa membantumu pulih dari luka-lukamu dan menggunakannya di saat-saat kritis. Long Chen sangat tersentuh saat menerimanya. Terakhir kali, saat ia melakukan pengorbanan darah, mereka menggunakan pil ametis jadeite untuk membantu Long Chen pulih dari luka-lukanya. Kali ini, mereka memberinya lima pil. Bagaimana perasaanmu? Tanya Han Yun sing Long Chen merasakan dorongan dalam tubuhnya dan punya firasat. Dia berkata, Jangan khawatir, aku akan sampai di sini dalam tiga hari. Han Yun Sing dan Nangong Lai mengangguk dan berkata, "Tepat pada waktunya untuk melewati turnamen peringkat naga tersembunyi." Jangan khawatir, Long Chen tersenyum percaya diri. Dia tidak pernah takut dengan kesengsaraan surgawi, tidak peduli seberapa besarnya. Dengan nama Long Chen, mereka benar-benar lega. Di lembah yang dalam, Long Chen duduk dengan menyilangkan kaki. Han Yun Sing dan Nangong Lai tidak berani mendekat. Mereka berbagi pengalaman dengan Long Chen dan menjaga dalam radius 10 mil. Dengan kecepatan mereka, mereka dapat mencapai radius 10 mil dalam sekejap. Awalnya, mereka tidak perlu terlalu berhati-hati dengan kesengsaraan surgawi kecil. Namun, situasi Long Chen istimewa, jadi ceritanya berbeda. Setelah mereka pergi, suasana menjadi sunyi. Long Chen memejamkan mata dan merasakan perubahan di tubuhnya. Pada saat ini, dia berjalan keluar dari hirup pikuk menuju dunia yang amat tenang. Di dalam tubuhnya, selain kekuatannya sendiri, ada total tiga kekuatan yang bercokol di dalam tubuhnya. Yaitu pusaran abu-abu, api hitam, dan petir ungu. Ketiga kekuatan ini berputar dan saling terkait satu sama lain. Awalnya mereka berdamai dengan Long Chen, tetapi mereka tidak berada di bawah kendali Long Chen, jadi dia tidak tahu dari mana mereka berasal. Hari demi hari berlalu, akhirnya pada suatu waktu ketiga kekuatan itu meledak bersamaan. Awalnya mereka berada di tubuh Long Chen, ketika kekuatan itu meledak, tubuh Long Chen hancur paling cepat. Pada saat ini, tiga kesengsaraan surgawi kecil turun pada saat yang sama. Ketika ketiga kekuatan itu bercampur, efeknya mirip dengan apa yang diharapkan Long Chen. Jauh melampaui satu kekuatan. Pusaran angin abu-abu itu seperti bilah yang berputar. Itu adalah kesengsaraan angin terlupakan. Api hitam itu membakar dan melahap, sementara petir ungu itu mendominasi dan ganas. Begitu ketiga kekuatan itu bercampur, itu tak terbendung. Pada saat pertama, Long Chen merasakan sakit. Beberapa mil jauhnya dari Long Chen, Han Yunxing dan Namong Lai tidak terlihat santai. Tiga kesengsaraan surgawi kecil Chen sangat kuat di awal. Kekuatan mereka 10 kali lebih kuat daripada orang biasa. Ketika ketiga kekuatan itu bercampur, bahkan seorang prajurit di alam bela diri ilahi LV-7 mungkin tidak dapat bertahan hidup. Bahkan jika dia bisa, dia akan lumpuh. Untuk kesengsaraan surgawi, Han Yun-Sing dan Nangong Lai paling-paling hanya bisa membantu Long Chen dengan ramuan. Sedangkan sisanya, terserah Long Chen untuk bertahan hidup sendiri. Angin abu-abu menyapu dan api hitam mengelilingi setiap bagian tubuh Long Chen. Kesengsaraan Guntur Sembilan Surga juga menjerat setiap bagian tubuh Long Chen. Tiga kekuatan penghancur terungkap pada saat yang sama. Sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Long Chen dikelilingi oleh angin, api, dan guntur, dan menghilang sepenuhnya. Sejujurnya, Long Chen dapat dengan mudah menahan banyak rasa sakit fisik. Namun kali ini, dia tidak tahu mengapa. Pada awalnya, dia merasa putus asa dan menyerah. Mungkin tiga kesengsaraan surgawi kecil terlalu menakutkan, seolah-olah dia sengaja diganggu oleh suatu keberadaan. Ia menahan napas. Ini adalah malapetaka yang datang dari dalam tubuh tidak ada cara untuk menghilangkan atau melawannya. Satu-satunya cara adalah dengan menahannya. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti sedang dipotong oleh bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya di bawah kehancuran elemen angin, api, dan petir. Rasa sakit seperti ini tidak akan pernah bisa dipahami kecuali jika seseorang mengalaminya sendiri. Kekuatan kesengsaraan angin, api, dan guntur Long Chen hampir setara dengan kekuatan ribuan orang. Surga cemburu pada orang jenius. Mungkin itu maksudnya. Keputusasaan yang menyesakkan menyelimuti dirinya. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa serangan dari tiga kesengsaraan surgawi kecil tidak hanya merusak, tetapi juga kekuatan spiritual yang sangat sulit untuk dilawan. Baru pada saat itulah Long Chen ingat mengapa dia merasa begitu putus asa pada awalnya. Jika itu adalah dirinya di masa lalu, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Pusaran abu-abu menari di depannya. Pusaran ini terbentuk dari bila-bila kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka merobek potongan-potongan daging dari tubuh Long Chen. Api hitam itu membakar organ-organ internal dan tulang-tulangnya hingga menjadi hitam tak tertandingi. Ada juga kesengsaraan petir yang paling mengerikan dari sembilan surga. Mereka seperti sembilan ular petir yang dengan gila mengaduk di dalam tubuhnya, menghancurkan tulang-tulangnya dan mengubah banyak hal menjadi bubuk. Tekanan mentalnya begitu besar hingga dapat menyebabkan seseorang pingsan. Long Chen memiliki jiwa pemberontak di dalam tulangnya. Ini sepenuhnya cocok dengan naga spiritual darah kuno. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan pil giok ametis dari alam virtual agung. Tepat saat dia akan meminumnya, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu berapa lama tiga kesengsaraan surgawi kecil akan berlangsung. Jika dia meminum pil itu di awal, dia akan merasa cukup nanti. Menderita. Mendengar hal itu, Long Chen menyimpan pil ametis jade itu. Dia adalah orang seperti itu. Semakin dia diganggu, semakin kuat dia. Pada saat ini, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras. Darah menyembur keluar dan merangsang otaknya pada saat yang sama. "Apakah kau pikir kau bisa membuatku, Long Chen, putus asa?" Tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia duduk tegak, dan pada saat ini matanya yang merah darah meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Kemampuan pemulihannya cukup mengejutkan. Meskipun kekuatan penghancur yang mengejutkan dari tiga kesengsaraan surgawi kecil, Long Chen masih dalam tahap pemulihan. Seolah merasakan provokasi Long Chen, kekuatan tiga kesengsaraan surgawi kecil meningkat lagi. Han Yunxing dan Namong Lai terkejut. Ini karena tanah dalam radius 5 km dari Long Chen sepenuhnya ditutupi oleh kesengsaraan angin terlupakan, kesengsaraan api, dan kesengsaraan petir surga ke-9. Patuahan, apakah dia akan mati begitu saja? Kata Nangong Lai dengan cemas. Han Yun Sing tersenyum tipis dan berkata, mengapa kamu tidak percaya diri? Nangong Lai, apakah kamu masih menjadi dirimu yang tidak takut? Nangong Lai tersenyum tak berdaya dan berkata, jika aku peduli, aku akan merasa khawatir. Han Yun Sing tersadar dan tersenyum. Aku tidak menyangka kamu memiliki sisi yang begitu lembut. Jangan khawatir, meskipun situasinya tidak baik, aku tetap percaya padanya. Selagi dia berbicara, di tengah kesengsaraan yang mengerikan di lembah tandus, seekor naga suci berwarna merah darah meraung ke langit dan melihat ke Cakrawala. 1262. Kekuatan kesengsaraan surga adalah sesuatu yang belum pernah dialami Long Chen sejak ia mulai berkultivasi. Itu adalah siksaan yang tidak mungkin dapat ditanggung oleh siapapun. Baru sekarang Long Chen berani membayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan Nirvana. Tak heran jika leluhur surgawi keluarga yang lebih memilih berganti tubuh ketimbang menanggung kesengsaraan Nirvana. Seseorang tidak dapat menghindari kesengsaraan Nirvana, bahkan jika seseorang tidak berkultivasi dan menarik kesengsaraan Nirvana. Kesengsaraan Nirvana masih dapat merenggut nyawa seseorang setelah seribu tahun. Selama seseorang melangkah ke alam kesengsaraan Nirvana, itu berarti bahwa seseorang berlayar melawan arus. Jika seseorang tidak maju, seseorang akan jatuh kembali. Tentu saja, jalan kultivasi itu putus asa. Ini karena setelah kesengsaraan Nirvana, legenda mengatakan bahwa ada kesengsaraan sembilan reinkarnasi yang bahkan lebih mengerikan. Ini adalah jalan tanpa masa depan. Mungkin seseorang dapat menjadi dewa sejati yang dapat mengendalikan segala sesuatu setelah melewati dua kesengsaraan. Bagi Long Chen, ini masih terlalu jauh. Yang menyiksanya sekarang hanyalah tiga kesengsaraan kecil yang bisa dilalui oleh prajurit biasa. Perbedaannya adalah dia telah melewati tiga kesengsaraan kecil pada saat yang bersamaan. Menurut Long Chen, dia telah menanggung banyak kesulitan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah bersuara. Meskipun ini adalah pengalaman yang paling menakutkan, itu juga tidak dapat menundukkan hatinya yang sombong. Ketika ia membentuk kehendak naga, ia mengandalkan kekuatan jiwanya yang tak tergoyahkan. Ini adalah kekuatannya sendiri dan juga kekuatan naga spiritual darah kuno. Di tengah rasa sakit yang menyiksa, Long Chen menemukan bahwa sementara kekuatan penghancur dari tiga kesengsaraan kecil menghancurkan tubuhnya, hal itu juga menyebabkannya mengalami transformasi baru. Otot-ototnya yang hancur dan hangus tumbuh kembali menjadi lebih stabil dan tangguh dari sebelumnya. Mungkin ini seperti kesengsaraan Nirwana. Kesengsaraan itu adalah kesengsaraan yang mematikan tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan harapan untuk kelahiran kembali. Nirwana berarti kelahiran kembali. Han Yun-Sing dan Nangong Lai sangat terkejut hingga ekspresi mereka berubah. Tiga kesengsaraan kecil Long Chen sebenarnya memiliki aroma kesengsaraan Nirvana. Ini terlalu mengerikan. Tak seorang pun akan percaya jika mereka menceritakannya kepada orang lain. Kalau saja Long Chen tidak tampak mampu melawan, mungkin mereka berdua sudah gila. Little Chen, apa esensi darah naga yang diperolehnya? Mengapa surga begitu iri padanya? Suara Han Yun Sing bergetar dari apa yang kulihat. Bahkan naga iblis dari alam pemurnian void milik Istana Kaisar Roh Pedangmu tidak berada di level ini. Chen Kecil hanya berada di level keempat alam bela diri ilahi, tetapi dia sudah bisa mengalahkan seniman bela diri alam bela diri ilahi level ketujuh. Sungguh prestasi yang luar biasa, dia pasti telah memperoleh esensi darah warisan yang jauh melampaui naga iblis alam pemurnian void. Han Yun Sing juga berpikir demikian. Ia merenung dan berkata, "Kalau begitu, esensi darah naga itu pasti telah diserahkan kepadanya." Benar sekali. Wajar saja kalau dia tidak mungkin menemukan benda berharga seperti itu. Dulu, ini adalah impian Namong Lai. Namong Lai tersenyum tak berdaya. Han Yun Sing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, Bukan hanya kamu. Miliaran seniman bela diri di benua pengorbanan naga bermimpi menjadi seniman bela diri naga. Akan tetapi, setelah menjadi prajurit naga, kesengsaraan yang akan dialaminya akan lebih kuat daripada yang dialami Chen. Long Chen seperti itu. Penempaan yang tak berujung telah sepenuhnya menenggelamkan pikirannya. Dia seperti perahu kecil yang terombang-ambing di lautan yang mengamuk. Angin kencang dan ombak mencabik-cabik tubuhnya. Long Chen benar-benar merasa bahwa tubuhnya sedang terkoyak menjadi dua bagian. Namun, kemampuan pemulihannya yang kuat memungkinkannya untuk menyatukan kembali kedua bagian itu. Babak baru penyatuan dimulai antara daging dan tulangnya. Proses ini adalah proses yang membuat orang ingin mati. Dalam penglihatan Han Yunxing dan Namong Lai, bencana alam yang mengerikan itu mendatangkan malapetaka dalam radius lebih dari 10 mil. Mereka memperkirakan bahwa siapapun yang berada di bawah level ketujuh dari alam bela diri ilahi akan mati jika mereka tersentuh oleh bencana alam ini. Di bawah tiga kesengsaraan adalah bagian dari kekuatan kesengsaraan nirwana. Ketika kesengsaraan nirvana turun, kekuatan kesengsaraan meningkat sepuluh kali lipat. Pada saat yang sama, kemampuan pemulihan tubuh Long Chen juga meningkat sepuluh kali lipat. Apakah mereka dapat bertahan hidup atau tidak bergantung pada diri mereka sendiri? Bagi yang lain, hanya butuh waktu paling lama satu hari untuk bertahan hidup dari kesengsaraan. Namun. Bagi Long Chen, itu ditakdirkan menjadi pertempuran yang panjang. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah dia tidak menggunakan salah satu dari lima ametis jadeite eliksa yang telah disiapkan Han sing dan yang lainnya untuknya. Setelah sehari, Han sing dan Namong Lai terkejut. Tiga kesengsaraan kecil belum berlalu, dan tampaknya semakin intens. Mereka sempat ragu apakah Long Chen mampu bertahan, namun saat melihat jiwa naga ilusi itu sangat lemah, namun masih mampu mempertahankan omannya yang angkuh dan pantang menyerah, melewati berbagai rintangan yang tak ada habisnya, mereka pun merasa lega. Dilihat dari situasinya, ini tidak akan berakhir secepat ini. Semakin lama waktu berlalu, semakin mereka mengagumi Long Chen. Hal ini memperkuat tekad mereka untuk mengikuti pemuda ini sampai mati. Ketika mereka berdua saling memandang, mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Makhluk kecil ini dapat digambarkan sebagai monster yang menentang surga karena mampu bertahan sampai sejauh itu. Mereka belum pernah melihat kesengsaraan Nirwana sebelumnya, tetapi mereka dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Bagi mereka, yang akan menghadapi kesengsaraan nirwana, tiga kesengsaraan kecil Long Chen bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Waktu terus berlalu. Han Yun Sing dan Nangong Lai tidak tahu perubahan seperti apa yang dialami Long Chen. Satu-satunya yang mereka tahu adalah aura Long Chen semakin kuat dan kuat, dan dia tidak pernah meminum ametis jadeite elixir. Dia mengandalkan kegigihannya sendiri dan menanggung kekuatan tiga kesengsaraan kecil sedikit demi sedikit. Han Yun Sing dan Nangong Lai sudah merasa kagum padanya. Mereka merasa bahwa meskipun mereka menghadapi tingkat kesulitan yang sama, mereka pasti tidak akan mampu melakukan ini. Mereka bahkan mungkin tidak dapat melakukan apa yang telah dilakukan Long Chen dalam proses bertahan. Pemuda itu juga mengalami transformasi. Saat ia bertransformasi selangkah demi selangkah, auranya menjadi semakin kuat dan vitalitasnya menjadi semakin kuat. Di tengah malapetaka, seekor binatang raksasa perlahan-lahan terbangun. Han Yunxing dan Nangong Lai sama-sama tersenyum. Mereka tahu bahwa Long Chen pasti telah menanggungnya, yang berarti bahwa ia telah mengantar kehidupan baru. Dari tingkat keempat alam bela diri ilahi, ia telah melewati tiga kesengsaraan kecil dan mencapai puncak tingkat kelima alam bela diri ilahi. Dalam beberapa hari, ia akan dengan mudah mencapai tingkat keenam alam bela diri ilahi, tubuh emas tertinggi. Dapat dikatakan kali ini kekuatannya telah melampaui batas yang besar. Han Yun Sing dan Nangong Lai tidak begitu jelas tentang hal-hal spesifik, tetapi mereka sudah merasakan bahwa aura Long Chen telah membuat mereka berdebar-debar. Ini bukan hanya kekuatan roh ilahinya, tetapi lebih merupakan tekanan alami dari jiwa bela diri dewa. Jiwa bela diri dewa berbentuk naga milik Long Chen seperti makhluk kelas atas di langit, sesuatu yang dipuja manusia. Perasaan ini, apakah ini seekor naga? Nangong Lai sedikit bingung. Kita berdua orang tua mungkin tidak akan banyak membantu tuan muda untuk waktu yang lama. Meskipun kultivasinya belum melampaui kita, mari kita berbuat lebih banyak untuknya, kata Han Yun Sing tanpa daya. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Dengan kecepatan Long Chen saat ini, satu tahun setara dengan sepuluh 10 atau seratus tahun bagi yang lain. Dalam hal kekuatan tempur, jika Long Chen benar-benar melewati tiga kesengsaraan kecil, dia pasti akan menjadi yang terbaik di antara generasi muda dari 3000 istana. Dengan kecepatannya, hanya masalah waktu sebelum dia menyusul Han Yun Sing dan Namong Lai. Meskipun semakin tinggi level alam bela diri suci, kesenjangannya akan semakin besar. Han Yun Sing dan Namong Lai masih merasakan tekanan. Di kedalaman lembah, tiba-tiba terjadi ledakan kekuatan hidup. Ini adalah tubuh baru Long Chen yang diciptakan oleh setengah dari darah esensi naga leluhur. Kali ini, ada lompatan lain dalam kekuatannya. Pada hari ke-15, malapetaka angin terlupakan, malapetaka pemakan api, dan malapetaka petir sembilan surga akhirnya berakhir. Di tengah-tengah malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, seorang pemuda berdiri di udara dengan tangan disilangkan dan mata terpejam. Pria muda ini adalah Long Chen. Pada saat ini, dia telah terlahir kembali. Kulitnya sangat halus, seperti kulit bayi yang baru lahir, tetapi dia memiliki ketangguhan yang tidak dimiliki bayi yang baru lahir. Otot-ototnya terbentuk dengan baik dan penuh dengan godaan jahat. Dia tidak memiliki otot yang meledak-ledak seperti Yan King Chen, tetapi dia juga tidak kurus. Setiap bagian ototnya pas dan dapat dikatakan sempurna. Tubuh asli Long Chen tidak sempurna sampai sejauh ini. Setelah dibaptis oleh kesengsaraan Nirvana dalam tiga kesengsaraan kecil, ia tampaknya telah mengalami metamorfosis dan terlahir kembali. Manfaat yang diterima Long Chen dari kelahirannya kembali tanpa diragukan lagi sangat besar pada saat ini. Ketika dia membuka matanya, tatapannya yang agung membuat Han Yun-sing dan Namong Lai yang berada jauh merasakan jiwa mereka bergetar ketika mereka melihat tatapannya. Tatapan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Tentu saja, itu hanya sesaat. Long Chen segera kembali normal. Cahaya yang menyilaukan itu akhirnya menghilang dan dia menggunakan pakaian yang ditemukan Long Chen untuk menutupi tubuhnya. Pria yang tampak biasa tetapi bertekad itu muncul di depan Han Yunxing dan Namong Lai lagi. Dia tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Tetapi di mata Han Yunxing dan Nangong Lai, mereka masih merasa bahwa Long Chen berbeda dari sebelumnya. Di matanya, ada kekuatan yang lebih meyakinkan. Mungkin hanya Long Chen sendiri yang tahu seberapa kuat Long Chen sekarang. Kedatangan dan berlalunya tiga kesengsaraan kecil telah membawa metamorfosis pada tubuh Long Chen. Lebih jauh lagi, turunnya sepersepuluh darah esensi naga leluhur telah memungkinkan tubuhnya mencapai teknik tempur pemurnian tubuh tingkat ke-9. Dalam hal kekuatan fisik, Long Chen hampir setingkat dengan Nangong Lai. Pada saat yang sama, kecepatannya telah meningkat pada tingkat yang mengerikan. Dia setidaknya harus mencapai puncak alam bela diri ilahi ke-8 untuk dapat menyamai kecepatan Long Chen. Yang terpenting, energi ilahinya telah meningkat. Suatu kekuatan dahsyat tertanam dalam tubuh Long Chen. Peningkatan energi ilahi berarti bahwa Long Chen dapat mengolah Kitab Suci Sembilan Naga hingga tahap ke-6. Kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga tahap ke-6 tidak akan lebih lemah dari jari waktu yang ekstrim. Kitab Suci Sembilan Naga dan Jari Waktu yang ekstrim pasti akan membentuk kekuatan tempur yang tak tertandingi bagi Long Chen. 1263 Meskipun gumpalan kekuatan Nirvana ini tidak banyak, namun mampu menciptakan tekanan besar pada para prajurit yang tidak memilikinya. Sama seperti bagaimana para prajurit dengan citra ilahi langit dan bumi dapat menciptakan semacam tekanan spiritual pada para prajurit di bawah tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Energi Nirvana tersembunyi dalam energi ilahi ketika seseorang berada di alam bela diri ilahi. Ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Han Yun-Sing dan yang lainnya tidak dapat melihat rahasia ini. Hanya Long Chen yang dapat merasakannya. Dia tahu bahwa karena adanya energi nirvana, tidak hanya kekuatan serangannya tetapi juga kekuatan pemulihannya telah meningkat pesat. Tiga kesengsaraan kecil memang telah membawa perubahan besar bagi Long Chen. Di masa depan, saat dia memasuki tingkat keenam alam bela diri suci dan menyerap sepersepuluh lagi saripati darah warisan, dia akan menjadi lebih kuat. Bagi seniman bela diri biasa, tiga kesengsaraan kecil akan menyebabkan garis keturunan klan mereka terbangun dalam-dalam. Namun, Long Chen telah melampaui level ini. Tidak ada lagi garis keturunan klan yang di tubuhnya; hanya ada satu jenis garis keturunan, yaitu garis keturunan naga. Long Chen, yang telah menyerap setengah dari esensi darah naga leluhur, tanpa disadari telah mengalami lompatan kualitatif. Sekarang, apakah itu bakat atau kecepatan kultivasinya, dia jauh lebih unggul daripada yang disebut jenius super dari tiga domain kekaisaran besar. Orang-orang seperti Li Xuanji dan Yang Lingqing dianggap sebagai jenius terbaik di tiga wilayah dan sembilan alam. Jelas tidak ada orang seperti itu di tiga ribu istana. Namun, dalam hal bakat, Long Chen jauh lebih unggul dari mereka. Dengan kecepatannya yang tinggi, dia akan segera menyusul mereka. Melihat perubahan Long Chen, Han Yunxing dan Nangong Lai menghela napas. Ketika mereka pertama kali melihat Long Chen, Long Chen hanya berada di tingkat kedua alam bela diri ilahi. Dalam sekejap mata, ia telah menjadi pemuda yang kuat yang dapat melawan seorang kultivator di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Tampaknya baru setahun berlalu, lebih dari delapan tahun telah berlalu sejak janji sepuluh tahun. Tidak mudah bagi seorang anak di empat alam dasar untuk mencapai langkah ini. Dengan bakatmu saat ini, sejujurnya akan mudah bagimu untuk memasuki istana dewa bela diri. Namun, menurutku, kamu masih harus tampil baik di peringkat naga tersembunyi sebelum mereka yakin, kata Han Yun Sing sambil tersenyum. Bagi Little Chen, ini mudah saja. Lu Junyu, Ji Liu Zhen, dan yang lainnya, siapa yang cocok dengan Little Chen? Lihat saja, Little Chen menyiksa mereka. Tidak disangka, orang-orang ini masih memikirkan cara menyiksa Little Chen ketika saatnya tiba. Jika mereka tahu kekuatan Little Chen saat ini, seberapa menarik ekspresi mereka. Nangong Lai tertawa, Long Chen juga mengerti bahwa Lu Junyu dan Feng Zilin sedang menunggu hari itu tiba. Pada saat itu, target mereka tidak akan sesederhana dirinya lagi. Kekuatannya bisa dikatakan tidak normal, yang membuat Long Chen percaya diri. Mungkin hanya dengan beberapa langkah lagi, dia akan menjadi ahli super sejati di tiga wilayah, dan sembilan alam mencapai puncaknya. Apakah ini akhir dari kultivasi? Apakah ada ahli super lain di atas Kaisar Zhenwu yang memandang rendah mereka? Apakah ada tempat lain di luar tiga wilayah dan sembilan alam? Intuisi memberi tahu Long Chen bahwa jalan yang ingin ia lalui jelas tidak sesederhana itu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Nangong Lai. Saya akan mengolah kitab suci sembilan naga hingga lapisan keenam terlebih dahulu. Dengan energi ilahi saya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakan lapisan keenam. Sedangkan untuk tiga skala tingkat tinggi yang dibutuhkan kitab suci sembilan naga, saya hanya dapat mencarinya ketika saatnya tiba. Masih ada waktu setengah bulan sebelum peringkat naga tersembunyi. Dalam setengah bulan ini, Long Chen pasti tidak akan memiliki masalah dalam mengolah kitab suci sembilan naga hingga lapisan keenam naga api giok langit misterius, naga kayu biru kuno, naga laut biru es, dan naga penunggang angin sembilan langit. Untuk dua lapisan kitab suci sembilan naga berikutnya, Long Chen memilih naga lima gunung, yang merupakan naga dewa dengan atribut bumi. Untuk lapisan keenam, Long Chen memilih sisik naga guntur emas, yang ada di lengannya. Namun, itu adalah kombinasi dari jiwa naga dan hell thunder pemburu jiwa. Media untuk lapisan keenam adalah sisik naga guntur emas. Lapisan kelima adalah naga lima gunung, yang memiliki atribut bumi. Lapisan ke-6 adalah naga guntur emas, yang secara alami memiliki atribut guntur. Kedua sisik naga ini diberikan kepada Long Chen oleh Han Yun Xing dan yang lainnya. Meskipun kitab suci sembilan naga semakin sulit, Long Chen sekarang berada pada level yang cukup tinggi. Hal-hal yang sebelumnya dianggap sulit kini mudah dipahami sekilas. Kultivasi kitab suci sembilan naga jauh lebih mudah daripada jari semesta ekstrim. Long Chen masih berjuang dengan dua lapisan berikutnya dari jari semesta ekstrim. Akan tetapi, kekuatan lapisan keenam kitab suci sembilan naga tidak jauh lebih lemah dari jari alam semesta ekstrim. Sebelum jari alam semesta ekstrim, kitab suci sembilan naga merupakan ketergantungan terbesar Long Chen. Setelah menghabiskan waktu 5 hingga enam hari, Long Chen pada dasarnya telah menguasai lapisan keenam kitab suci sembilan naga. Sekarang, ia telah mengalami transformasi total, dan bakatnya bahkan lebih menantang surga. Aura naga di tubuhnya perlahan-lahan menampakkan dirinya. Bahkan sedikit tidak bisa disembunyikan. Itu adalah aura mendominasi yang alami. Setelah semua persiapan selesai, Long Chen kembali ke Istana Naga Jahat dengan profil rendah dengan kekuatannya yang besar. Periode waktu ini adalah malam menjelang badai. Semua orang sudah sepenuhnya siap untuk pertarungan peringkat naga tersembunyi, jadi tidak ada hal besar yang terjadi di Istana Naga Jahat. Di bawah kepemimpinan Long Chen, sumber daya Istana Naga Jahat telah meningkat pesat. Kultivasi para murid semuanya berada di jalur yang benar. Dengan Long Chen di sekitar mereka tampaknya memiliki pilar spiritual. Kekuatan di hati mereka sangat kuat. Setelah memeriksa Jiang Cha beberapa saat, Qin Feng masih linglung. Namun, waktu yang ditunggu-tunggunya telah tiba. Kepala istana, apakah aku bisa membalas dendam atau tidak tergantung padamu? Sebaiknya kau membantuku membunuh bajingan Lu Junyu itu, kata Qin Feng sambil menggertakkan giginya. Dia percaya pada Long Chen. Jangan khawatir. Lu Junyu, ke Long Chen saat ini. Dapat dikatakan bahwa transformasi tiga kesengsaraan kecil telah memberi Long Chen terlalu banyak. Setelah keluar dari paviliun jantung sungai, Sentu Hong datang menemui Xiao Chen. Ia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, setengah bulan yang lalu, ketika kami mengonfirmasi daftar peserta istana naga jahat, aku sudah mengirimkan namamu. Sekarang, kita tinggal menunggu pertarungan peringkat naga tersembunyi dalam delapan hari. Apakah kau yakin bisa masuk sepuluh besar? Long Chen tertawa dan berkata, apakah kamu kurang percaya padaku? Aku mengandalkan diriku sendiri untuk meraih tempat pertama. Sentu Hong tercengang. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Long Chen berbeda, namun dia tidak tahu apa yang berbeda. Keyakinan itu tampaknya sangat kuat, bahkan mengubah ekspresi Sentuhong. Jika kamu menang pertama, para leluhur Istana Naga Jahat kita mungkin akan menertawakanmu. Sentuhong tersenyum canggung. Di masa lalu, orang-orang di Istana Naga Jahat bahkan tidak berani berharap untuk masuk dalam seratus besar peringkat naga tersembunyi, apalagi posisi pertama. Saat ini, Ye Zeng berada di puncak lapisan keenam alam bela diri ilahi, namun di 3000 istana, dia bahkan tidak akan berhasil masuk ke 300 teratas. Dalam pertarungan peringkat naga tersembunyi ini, selain dari lima istana, istana-istana lain telah mengirimkan banyak ahli dalam upaya untuk menggunakan kinerja mereka untuk memasuki istana Dewa Bela Diri. Anda tidak boleh ceroboh. Oh, benar, apakah Anda memahami aturan kompetisi? Pertarungan peringkat naga tersembunyi adalah upacara terpenting dari 3.000 istana kita. Aturannya pasti rumit. Long Chen benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia pikir dengan mengalahkan semua orang, dia akan bisa mendapatkan tempat pertama. Sentu Hong memiliki kesempatan untuk pamer, jadi dia dengan cepat menjelaskan, pertarungan peringkat naga tersembunyi adalah upacara besar yang hanya terjadi sekali setiap 500 tahun. Banyak kultivator direkrut oleh Istana Dewa Bela Diri melalui penampilan mereka yang luar biasa. Istana Dewa Bela Diri adalah tanah suci Istana Kaisar Bela Diri sejati kita. Hampir semua orang bermimpi untuk memasuki Istana Dewa Bela Diri. Fokus saja pada poin-poin utama. Itu saja. Long Chen tersenyum. Dia juga tahu bahwa Istana Dewa Bela Diri adalah impian semua orang. Tu Hong memutar matanya ke arahnya. Dia banyak bicara. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara tanpa henti. Pertarungan peringkat naga tersembunyi ini akan menentukan peringkat seratus murid teratas. Ini akan menentukan posisi seratus murid teratas di tiga ribu istana selama lima ratus tahun ke depan. Pertarungan peringkat naga tersembunyi akan diselenggarakan oleh Istana Hukuman. Istana Dewa Bela Diri akan secara pribadi mengirim para ahli untuk mengawasinya." Tempatnya akan menjadi platform naga tersembunyi terbesar di bintang kekaisaran. Long Chen memahami bahwa ada persaingan saat ada peringkat. Saat peringkat diumumkan, semua kultivator tidak mau melihat peringkat mereka turun. Mereka juga tidak mau terlihat lebih lemah dari kultivator di depan mereka. Oleh karena itu, mereka akan memacu diri untuk berkultivasi, menciptakan suasana kultivasi yang sangat baik. Peringkat seratus teratas diputuskan oleh tetua tertinggi istana hukuman dan utusan istana dewa bela diri. Mereka semua adalah senior seni bela diri, jadi mereka kurang lebih dapat menjamin keadilan. Setelah pertempuran ini, Istana hukuman akan mengumumkan peringkat Naga Tersembunyi di platform Naga Tersembunyi. Selama Anda memasuki 100 teratas, Anda akan terdaftar di peringkat emas. Bagi para kultivator muda, ini adalah kemuliaan tertinggi, terutama bagi mereka yang berada di puncak. Mereka selalu direkrut oleh Istana Dewa Bela Diri. Adapun Istana Naga jahat kita, sejujurnya, tidak ada yang bisa memasuki peringkat Naga Tersembunyi sejak didirikan. Penampilan Anda telah memenuhi salah satu keinginan leluhur kita," kata Sentu Hong dengan emosional. Long Chen tersenyum tipis. Metode 3000 Istana memang tidak buruk. Demi peringkat naga tersembunyi, hampir semua murid akan melakukan yang terbaik. Hanya 100 teratas yang bisa memperoleh kejayaan seperti itu. Aturan khusus kompetisinya seperti ini. Sentu Hong kemudian menjelaskan peraturan kompetisi. Dalam sebuah kompetisi, semakin baru peraturannya, semakin menarik pula kompetisi tersebut. Pertama adalah babak pertama. Ini mungkin mudah bagi Anda, tetapi bagi yang lain, babak pertama adalah yang terpenting. Ini karena bagi kebanyakan orang, babak pertama adalah yang terpenting untuk bisa masuk ke peringkat Naga Tersembunyi. Total ada 30.000 peserta dalam peringkat Naga Tersembunyi ini, tetapi hanya 110 orang yang bisa lolos. Di platform Naga Tersembunyi, ada dunia kecil yang disebut Dunia Anjing Pemburu Perang. Ada 110 anjing pemburu iblis langit kacau yang dipenjara di sana. Mereka adalah binatang buas setingkat dewa iblis kelas 7. Mereka agak brutal, dan hanya ada 110 anjing pemburu iblis langit kacau secara keseluruhan. Babak pertama ujian adalah menempatkan 30.000 orang ke dunia anjing pemburu perang selama sehari. Setelah seharian bertarung dan bertarung, siapapun yang memiliki sepasang taring dari anjing pemburu iblis langit kacau akan memiliki kualifikasi untuk maju. Yang lainnya akan tersingkir. 1.264. Turnamen peringkat naga tersembunyi benar-benar adil. Setelah dua putaran pertempuran eliminasi, pasti akan ada ahli yang bertarung satu sama lain salah satu ahli akan tereliminasi. Oleh karena itu, setelah dua putaran pertempuran eliminasi, akan ada proses kebangkitan. Para tetua tertinggi akan memilih beberapa ahli dari pertempuran sebelumnya untuk berpartisipasi dalam putaran berikutnya. Begitu ada 32 tempat, pertempuran eliminasi akan berlanjut. Setelah dua putaran lagi, delapan teratas akan diputuskan. Total ada empat babak pertarungan eliminasi, dan delapan jenius bela diri yang benar-benar kuat telah diputuskan. Dengan sistem kompetisi yang ketat dan proses kebangkitan ini, para jenius muda biasa akan mampu masuk ke delapan besar asalkan mereka cukup kuat. Puncak dari pertarungan peringkat naga tersembunyi sebenarnya adalah pertarungan delapan besar. Babak pertama adalah pertarungan di alam anjing perang. Babak kedua adalah empat babak pertarungan eliminasi. Babak ketiga adalah pertarungan poin untuk delapan besar. Dengan kata lain, selama Anda masuk delapan besar, Anda akan bertarung melawan tujuh lainnya. Setiap orang akan memulai dengan lima poin. Jika Anda kalah dalam pertarungan, Anda akan kehilangan satu poin. Jika Anda menang dalam pertarungan, Anda akan mendapatkan satu poin. Jika seri poin tidak akan berubah, pertarungan poin akan diadakan setiap hari. Setelah tujuh hari, kultivator dengan poin tertinggi akan menjadi juara. Ini sungguh rumit, Long Chen tersipu malu, namun dia mengerti, terutama pertarungan poin di akhir ini adalah cara langsung untuk melihat peringkat yang paling akurat. Jika hanya pertarungan eliminasi, akan lebih sulit untuk melihat peringkat. Yang terpenting adalah selama Anda masuk delapan besar, Anda harus bertarung melawan semua lawan. Long Chen merenung sejenak. Lawan-lawan ini seharusnya termasuk Lu Junyu, Feng Zilin, Ji Liu Hua, Su Wei dan bahkan Yan Qingchen. Semua orang bertarung satu sama lain, itu pasti sangat mengasyikkan. Jika seseorang dapat memperoleh tujuh kemenangan berturut-turut, itu pasti akan mengejutkan Istana Dewa Bela Diri. Faktanya, Long Chen tahu bahwa Istana Dewa Bela Diri pasti sudah tahu namanya sekarang. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak tahu apa yang telah dia lakukan di dunia bayangan iblis. Mereka tidak melakukan gerakan apapun, mereka mungkin hanya mengaguminya dan membiarkannya tampil. Aduh, pertarungan memperebutkan poin itu sangat kejam. Hanya ada satu pertarungan setiap hari, dan jeda antar pertarungan terlalu pendek. Mereka yang bisa masuk delapan besar semuanya jenius. Oleh karena itu, dalam puluhan ribu tahun terakhir, jumlah kultivator yang berhasil memperoleh tujuh kejuaraan berturut-turut di peringkat naga tersembunyi dapat dihitung dengan satu tangan. Beberapa orang ini semuanya masuk ke istana dewa bela diri dan memiliki prestasi luar biasa di masa depan, kata Sentuh Hong dengan iri tujuh kemenangan berturut-turut, kejayaan macam apa itu? Kepala istana, jika kamu dapat memperoleh tujuh kemenangan berturut-turut, kamu pasti akan memasuki istana Dewa Bela Diri. Begitukah, Long Chen tersenyum. Jika sebelum tiga kesengsaraan kecil, dia tidak akan mampu mencapai level ini. Namun sekarang, semua orang hanya bisa menunggu dan melihat. Melewati tiga kesengsaraan kecil dengan sempurna akan menjadi waktu bagi Long Chen untuk benar-benar melambung. Di tiga ribu istana, arus bawah sedang melonjak. Murid-murid yang sombong tak terhitung jumlahnya ingin pamer di panggung ini. Di antara mereka, yang telah berusaha paling keras adalah Lu Junyu dan Feng Zilin. Bagi mereka, pertempuran tingkat naga tersembunyi adalah kesempatan besar untuk memberi pelajaran keras kepada Long Chen, dan membuat Long Chen menderita selama sisa hidupnya. Lu Junyu akan selalu mengingat permusuhan formasi api surgawi ungu ekstrim. Namun, bagi Long Chen, balas dendam Jiang Cha bukanlah sesuatu yang dapat ditebus dengan 100 hari formasi api surgawi ungu. Dia telah berjanji kepada Qin Feng bahwa ketika dia bertemu Lu Junyu, dia akan membuat Lu Junyu menghilang. Tidak peduli seberapa kuat Aula Hukuman dan Aula Dewa Surgawi, terutama Aula Hukuman, tidak ada lagi yang dapat membuatnya menghormati Long Chen. Dalam sekejap mata, hari pertarungan peringkat naga tersembunyi pun tiba. Pada hari sebelum pertarungan tingkat naga tersembunyi resmi dimulai, setiap kepala Aula membawa murid-murid mereka yang berpartisipasi ke panggung naga tersembunyi. Tiga ribu istana dibagi menurut tingkatan murid-murid mereka. Secara umum, hanya mereka yang berada di tingkat keenam alam bela diri ilahi ke atas, serta mereka yang berada di tingkat kelima alam bela diri ilahi yang telah melewati kesengsaraan petir surga ke-9, yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, beberapa dari 3.000 istana tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Di Istana Naga Jahat tempat Long Chen berada, hanya dia, Ye Zheng, dan Wu Yang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Yang lainnya, termasuk Wu Yue, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi selain para ketua Aula tiga wakil ketua Aula juga diizinkan untuk berpartisipasi begitu saja ada sekitar 50.000 orang berkumpul di panggung naga tersembunyi mereka semua adalah elit dari 3000 istana pertarungan tingkat naga tersembunyi sebenarnya adalah tempat bagi istana istana super untuk berkompetisi istana istana kecil seperti istana naga jahat hanya datang untuk ikut bersenang-senang di masa lalu bahkan tempat mereka ditempatkan berada di pinggiran panggung naga tersembunyi mereka hanya bisa memimpin para murid yang berpartisipasi ke tengah-tengah panggung besok Bagian tengah dari Keracing Dragon Platform ditempati oleh Aula Dewa Langit, Aula Teratai Salju, Aula Neter Kegelapan, Aula Langit Merah, Aula Setan Gila, dan seterusnya. Setiap Aula dihadiri oleh lebih dari seribu orang, dan jumlahnya sebanding dengan Aula Istana Kaisar Dong. Para pengikut istana-istana besar biasanya sangat sombong dan mendominasi. Lu Junyu adalah salah satu contohnya. Mereka memandang rendah para pengikut dan kepala istana dari istana-istana yang lebih kecil. Menurut pendapat mereka, siapapun dari mereka dapat menjadi kepala istana dari istana-istana lainnya. Pertemuan 3000 istana di platform naga tersembunyi akan segera dimulai. Inilah saatnya bagi banyak orang untuk membuktikan diri dan meraih masa depan yang cerah. Platform naga tersembunyi dipenuhi orang. Pada hari ini, Long Chen juga datang ke panggung naga tersembunyi bersama sekitar 10 orang dari istana naga jahat. Namun, karena pangkat istana naga jahat relatif rendah, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati bagian tengah panggung. Mereka hanya bisa mendekat saat pertempuran dimulai. Itu terlalu banyak. U yang was somewat indignan. Long Chen tidak mempermasalahkannya. Dia pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. Istana-istana besar itu suka berpura-pura dan memamerkan perbedaan mereka. Jika istana kecil seperti Istana Naga Jahat tidak memiliki Long Chen, mereka akan dipermalukan jika mereka datang ke pertempuran tingkat naga tersembunyi. Setelah tiba, Long Chen menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, di platform naga tersembunyi Feng Zilin, Lu Junyu, dan yang lainnya sangat gelisah. Mereka semua melihat ke arah Long Chen. Malam pun tiba, dan hari berikutnya akan segera tiba. Kerumunan orang mengikuti Long Chen dan berdiri dengan tenang di posisi mereka. Aula hukuman bahkan tidak menyiapkan tempat duduk untuk mereka. Mereka hanya menempelkan tanda di tanah untuk menunjukkan bahwa ini adalah tempat mereka. Saat Long Chen menunggu waktu berlalu, pertengkaran datang dari depan. Sekelompok orang dikejar ke arah Long Chen. Long Chen cukup akrab dengan kelompok ini. Mereka dulunya adalah teman baik Sen Hong, tetapi pada akhirnya, mereka bergabung dengan pihak Feng Zilin. Ketika Long Chen bangkit, mereka sekali lagi mencoba untuk menjilat Sen Hong anjing istana asap hitam, berhentilah berlari. Beraninya kau mengganggu suasana hatiku. Berlututlah. Yang mengejarnya adalah seorang pemuda dengan kultivasi yang kuat. Dia baru saja mencapai level ketujuh dari alam bela diri ilahi, dan wajahnya penuh dengan kesombongan. Di belakangnya ada beberapa murid yang sedikit lebih lemah darinya. Melihat pakaian mereka, mereka seharusnya berasal dari istana yang sama, dan seharusnya berasal dari istana yang kuat. Istana Asap Hitam, kalau kau berani pergi hari ini, istana Serigala Netar akan mendatangimu setelah pertarungan peringkat naga tersembunyi berakhir dan menghajar kalian semua sampai babak belur. Ancaman ini membuat para kultivator dari Istana Asap Hitam berhenti dengan ekspresi pahit. Pemimpinnya adalah pemimpin Istana Asap Hitam, salah satu teman baik, Sen Tu Hong. Dia buru-buru berbalik dan memimpin orang-orang dari Istana Asap Hitam untuk berlutut, berkata, "Tuan Chen, kami akan berlutut di hadapanmu sekarang. Tolong ampuni kami, kami tidak bermaksud mengganggumu." Pemuda bermarga Chen itu bergegas menghampiri, tidak peduli dengan permintaan mereka. Dia menendang mereka dengan kejam hingga mereka menjerit kesakitan. Baru saat itulah dia melampiaskan amarahnya. Sambil menendang mereka, dia berteriak, "Sudah kubilang, berhenti! Tapi kalian tetap lari! Kalian hanya sampah seperti semut dan berani lari di depanku. Kalau ini sampai ketahuan, bagaimana aku, Chen Yong, akan menunjukkan mukaku?" Para pengikut di belakangnya juga mulai berkelahi, bukan karena orang-orang dari Istana Asap Hitam itu lemah, tetapi karena mereka tidak berani melawan. Mereka semua babak belur. Semua ini terjadi di depan Long Chen. Sentu Hong ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Mereka adalah teman baik, tetapi Sentu Hong tidak menyelamatkan mereka. Waktu telah mengungkapkan hati seorang pria. Istana Asap Hitam bukan lagi saudara dari Istana Naga Jahat. Pemuda sombong dari Istana Serigala Neter itu akhirnya melihat kelompok Long Chen di samping. Setelah menghajar mereka sepuasnya, dia berhenti sejenak, lalu tersenyum jahat, "Apa yang kau lihat? Apa kau ingin dihajar juga?" Ye Zeng dan yang lainnya saling memandang dan tidak berbicara. Shen Tu Hong ingin tersenyum dan memberitahu pemuda itu bahwa mereka akan segera pergi, tetapi dia tiba-tiba teringat Long Chen dan menahan diri. Long Chen yang bertanggung jawab di sini. Melihat mereka tidak menanggapi, Chen Chong tertawa dan memarahi, Bajingan, pemimpin istana kalian hanya berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Pasti ada yang salah dengan otak kalian. Kalian bahkan tidak sehebat kotoran anjing, dan kalian datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat naga tersembunyi. Pasti ada yang salah dengan otak kalian. Saudara-saudara, hajar mereka. Selama tidak ada yang mati, aku akan mengurusnya untukmu. Aku punya orang di istana hukuman. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak saat mereka menyerbu ke arah Long Chen. Long Chen tidak berdaya, tetapi ini normal bagi 3000 istana. Istana kecil seperti mereka tidak memiliki banyak hak. Beberapa saat kemudian, para pemuda dari Netherwolf Hall semuanya tergeletak di tanah, berlumuran darah dan kejang-kejang. Long Chen menginjak wajah Chen Chong dengan kakinya, hampir meratakan kepalanya ke tanah. Long Chen hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghabisi mereka. Apakah kamu tahu siapa aku? Long Chen berjongkok dan menatap Chen Chong yang ketakutan dengan tenang. Wu, Chen Chong tidak dapat berkata apa-apa. Dia menggerakkan tubuhnya yang berdarah ke belakang. Saya Long Chen. Ini adalah istana naga jahat. Kami menyambut istana serigala neter Anda untuk membalas dendam. Long Chen berdiri dan menendang Chen Chong hingga terpental. Meskipun Long Chen tidak berbuat banyak, luka-luka mereka membuat mereka terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Setelah menghabisi mereka, Long Chen menyipitkan matanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, langit dipenuhi dengan para prajurit berpakaian hitam. Mata mereka sedingin mata licang. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan aura yang tidak lebih lemah dari Han Yun Sing dan yang lainnya. Kamu Long Chen. Di mana Li Chang? Kamu membunuhnya, kan? Kata pemimpin itu. Long Chen mengerti. Itu adalah pemimpin istana iblis gila. 1265 Istana Iblis Gila memiliki lebih dari seribu kepala istana, wakil kepala istana, kepala ola, tetua, dan murid yang berpartisipasi dalam turnamen peringkat naga tersembunyi. Pada saat ini, seribu orang ini semuanya berada di atas tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Mereka melayang di depan Long Chen dan yang lainnya. Aura seribu orang berkumpul bersama dan segera menciptakan tekanan besar pada Long Chen dan yang lainnya. Tekanan ini membuat Sentu Hong dan yang lainnya pucat. Mereka mundur satu demi satu mereka hanya bisa menggunakan asal ilahi mereka untuk melawan. Bagaimanapun, aura gabungan dari begitu banyak orang bahkan dapat menakuti seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Terutama ketika ada beberapa seniman bela diri di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, di antaranya adalah Master Istana Iblis Gila. Di Istana Iblis Gila, mereka yang bisa menjadi kepala istana adalah yang teratas dari 3.000 istana. Mereka seperti kepala istana Dewa Lucun Kiu. Ketika dia menatap Long Chen dengan tatapan mengancam, yang mengejutkannya adalah mata Long Chen tenang dan ekspresinya tenang tak terduga. Tekanan mereka tidak berguna melawan Long Chen. Long Chen sudah memiliki setengah dari tubuh Naga Leluhur. Mengapa dia harus takut pada mereka? Long Chen yakin akan satu fakta, karena mereka datang untuk menanyainya. Mereka pasti tidak yakin. Pihak lain tidak memiliki bukti apapun untuk hal semacam ini. Dia hanya harus menyangkalnya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jadi, dia berkata, "Kamu pastilah master istana iblis gila." Mungkinkah Li Chang menghilang? Namun, meskipun begitu, kamu tidak bisa menuduh seseorang hanya karena kamu cemas. Siapakah Li Chang? Dia adalah salah satu dari lima jenius besar. Jika aku, Long Chen, dapat membunuhnya, bukankah istana naga jahatku akan lebih kuat dari istana iblis gila milikmu? Jadi, jangan bercanda di hadapanku. Long Chen juga memiliki identitas sebagai penguasa istana naga jahat. Meskipun di tiga ribu istana, penguasa istana juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Long Chen tidak memiliki tingkatan seperti itu di dalam hatinya dia berdiri di level yang sama dengan penguasa Istana Iblis Gila. Setelah menyipitkan mata ke arah Long Chen beberapa saat, Kepala Istana Iblis Gila berkata, kamu memasuki menara ujian tertinggi untuk beberapa waktu. Li Chang juga masuk, tetapi dia masih belum keluar. Aku baru saja mengunjungi Feng Xilin dari Istana Dewa Angin, hehe. Lin Sang Angin. Long Chen awalnya terkejut, tetapi dia bereaksi cepat dan berkata dengan suara dingin, apa yang bisa dibuktikan ini. Mengenai Feng Zilin, dia sangat membenciku sehingga dia bisa mengatakan apa saja. Itu tidak masuk hitungan. Biarkan aku jujur, jika kamu punya bukti, kamu bisa pergi ke Istana Iblis Gila dan menuntutku. Jika tidak, tidak perlu mengancamku di sini. Bukankah ada banyak jenius bela diri yang tak tertandingi di Istana Iblis Gila? Kalau begitu, mari kita bertemu dalam Pertempuran Peringkat Naga Tersembunyi. Long Chen melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia maju duluan. Penampilannya yang arogan serta kata-katanya yang langsung menusuk hati pemimpin Istana Iblis Gila membuat semua orang marah. Itu benar, pemimpin istana iblis gila tidak punya bukti, kalau tidak, dia pasti sudah membunuh seseorang. Terlebih lagi, dengan dua pendukung besar Long Chen, bahkan Lucun Qiu telah menderita kerugian, bagaimana mungkin dia berani bertindak gegabah? Namun, intuisinya mengatakan bahwa hilangnya Li Chang pasti ada hubungannya dengan Long Chen. Kurang ajar, beraninya kau berbicara kepada kepala istana iblis gila dengan cara seperti itu. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Setelah pemimpin istana setan gila, sekelompok orang tua mengumpat dengan ekspresi pucat. Menurut mereka, apa status Istana Naga jahat? Namun, pemimpin Istana Setan gila menyipitkan matanya, bertemu di pertarungan peringkat naga tersembunyi. Pemimpin Istana Iblis gila tahu bahwa Long Chen sedang menantang. Dengan kekuatannya sendiri, dia secara praktis menantang semua murid Istana Iblis gila. "Nak, Istana Iblis gila milikku tidak hanya memiliki satu licang, karena kau bilang untuk bertemu di Istana Iblis gila, maka mari kita bertemu di sana." Pemimpin Istana Iblis gila tahu bahwa akan sulit untuk mendapatkan keuntungan dari Long Chen hari ini. Pada saat ini, Namong Lai dan Han Yun Sing muncul di samping Long Chen. Namong Lai mengangkat alisnya dan tersenyum dingin, pemimpin istana iblis gila, apakah kau ingin aku, Namong Lai, mengusirmu? Melihat penampilan Namong Lai dan Han Yun Sing yang tidak sopan, posisi mereka di istana Dewa Bela diri jauh lebih tinggi daripada dirinya. Bukan ide yang baik untuk berselisih dengan mereka. Pemimpin istana iblis gila mendengus dingin dan berkata, hari ini aku tidak bisa menyentuhmu, aku juga tidak punya bukti. Besok adalah pertarungan tingkat naga tersembunyi sebaiknya kau bertahan hidup di alam anjing perang. Dengan berkata demikian, dia membawa para pengikut dan tetua istana setan gila meninggalkan tempat itu. Banyak istana kecil yang setingkat dengan istana naga jahat telah melihat apa yang terjadi. Jelas bahwa hilangnya Li Chang ada hubungannya dengan Long Chen. Namun, pemimpin istana iblis gila tidak bisa berbuat apa-apa selain mengancamnya. Situasi seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Istana naga jahat berada di level yang sama, tetapi karena Long Chen, mereka 10.000 kali lebih kuat dari mereka. Mereka sudah menyesal tidak menggilat Long Chen saat itu. Belum lagi masa depan, orang seperti itu sudah menjadi putra surga yang bangga sekarang. Istana Setan Gila mundur ketakutan. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh panggung naga tersembunyi. Semua orang terkagum-kagum ketika mendengar berita ini. Berita tentang Long Chen yang menjadi yang tercepat di jalan surgawi dan mengalahkan Lu Junyu, Ji Liu Yun, dan para jenius lainnya, bahkan menamparkan wajah mereka telah menyebar. Orang seperti itu membuat semua orang diam-diam menambahkan nama Long Chen ke delapan teratas. Mereka sungguh-sungguh yakin. Pertarungan tingkat naga tersembunyi ini pasti sangat seru. Keesokan paginya, Long Chen dan yang lainnya memenuhi syarat untuk mendekati pusat platform naga tersembunyi. Bagian tengah dari Hidden Dragon Platform adalah sebuah cekungan buatan manusia. Di bagian tengahnya terdapat tempat berlangsungnya pertempuran. Tempat ini juga merupakan pintu masuk ke War World. Ada banyak kursi di sekitarnya, cukup untuk menampung 100.000 orang untuk menyaksikan pertempuran pada saat yang bersamaan. Ketiga ribu istana tersebut disusun berdasarkan peringkat, dengan Evil Dragon Palace di bagian tengah. Berdasarkan pengaturan dari tetua penegakan hukuman di Aula Hukuman, semua orang harus duduk di tempat masing-masing. Suasananya sangat ramai. Hampir 30 ribu orang masuk pada saat yang sama. Banyak orang terkenal tiba-tiba muncul, menyebabkan kerumunan berteriak. Long Chen adalah sosok yang sedang naik daun di antara 3.000 istana. Dibandingkan dengan eselon atas dari berbagai istana, dia tidak memiliki posisi yang tinggi. Di bawah kendali tetua penegakan hukum, 30 ribu orang dengan cepat mengambil tempat duduk mereka. Karena istana naga jahat terlalu kecil, hanya ada 10 kursi. Di sisi lain, istana seperti istana setan gila memiliki lebih dari 1000 kursi. Bahkan ada beberapa istana yang tidak memiliki kursi. Long Chen duduk dengan tenang di kursinya. Setidaknya seribu orang menatapnya. Di antara mereka, ada beberapa tatapan panas, tetapi Long Chen mengabaikan mereka. Dia tahu bahwa Feng Zilin, Lu Junyu, dan orang-orang dari Istana Iblis Gila yang membencinya. Istana Iblis Gila adalah salah satu dari lima istana. Meskipun yang terlemah, Li Chang bukanlah satu-satunya jenius di antara mereka. Ada lebih dari sepuluh orang yang telah mencapai puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Hanya saja ketika mereka menggunakan sutra hati Iblis Gila, mereka tidak sekuat Li Chang. Kali ini, tidak kurang dari delapan ratus murid Istana Iblis Gila ikut serta dalam kompetisi. Semuanya setidaknya berada di level keenam alam bela diri ilahi. Setelah apa yang terjadi tadi malam, mereka punya dua tujuan. Salah satunya adalah agar setidaknya 15 orang memperoleh taring anjing iblis langit campuran dan masuk ke posisi 110 teratas. Tujuan lainnya adalah membunuh Long Chen di dunia anjing perang. Kedua tujuan ini berada dalam lingkup istana setan gila. Hal ini membuat Sentu Hong sedikit khawatir. Ia berkata, Kepala istana, semua murid istana iblis gila mengira kau telah membunuh Li Chang. Mereka membencimu sampai ke tulang. Kau harus berhati-hati di dunia anjing perang. Long Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak akan membunuh terlalu banyak orang. Aku tidak ingin mendapatkan gelar Raja Iblis Pembunuh. Membunuh seratus orang saja sudah cukup. Sentu Hong terdiam. Long Chen hari ini bukanlah seseorang yang bisa ditebaknya. Ye Zeng dan yang lainnya masih bersemangat. Mereka percaya bahwa Long Chen akan mampu mewakili Istana Naga Jahat dan bersinar di depan jajaran atas dari tiga ribu istana. Dia akan membuat nama Istana Naga Jahat menyebar jauh dan luas. Diam. Di bawah komando tetua penegakan hukum, suasana yang riuh itu segera menjadi tenang ribu orang terdiam, bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah pun dapat terdengar. Di antara mereka, seorang tetua penegak hukum di puncak tingkat ke-8 Alam Bela Diri Ilahi Melayang di udara. Dialah yang baru saja berbicara. Pada saat itu, dia sangat bersemangat. Dia berbalik dan berkata dengan suara keras dan jelas, "Acara terbesar istana 3000 kita, pertempuran peringkat naga tersembunyi yang diadakan setiap 500 tahun sekali, akan segera dimulai." Peringkat naga tersembunyi tidak berubah selama 500 tahun. Hari ini, Nama siapa yang akan terukir di peringkat naga tersembunyi? Ketika dia berbicara sampai di sini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat." Namun sebelum itu, kita harus menyambut para petinggi peringkat naga tersembunyi kali ini. Pertama, ada empat tetua tertinggi dari aula hukuman. Mereka adalah saksi, pengawas, dan penilai peringkat naga tersembunyi kali ini, dan mereka memiliki otoritas tertinggi. Saat suaranya menghilang, langit bergetar saat empat siluet melesat dan melayang di udara. Mereka adalah empat lelaki tua berambut putih, masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Keempat orang ini praktis merupakan kekuatan pamungkas dari tiga ribu istana, tiga pria dan satu wanita. Mereka tidak lain adalah empat tetua tertinggi dari istana hukuman. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan dipuja oleh semua orang di tiga ribu istana. Long Chen memperhatikan bahwa di bagian paling atas medan perang naga tersembunyi, terdapat area yang sangat luas dengan hanya sembilan kursi platinum yang sangat besar. Ada enam di sebelah kiri dan tiga di sebelah kanan. Pada saat ini, keempat tetua tertinggi duduk di enam kursi di sebelah kiri dan kanan. Mereka duduk di empat kursi di sisi kiri dan kanan kursi, sementara dua kursi di tengah kosong. Total ada enam tetua tertinggi. Dengan kata lain, tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua tidak ada di sini hari ini. Wajar saja jika tokoh utama ini, seniman bela diri legendaris Nirvana Tribulation Realm, tidak hadir. Namun, siapakah tiga kursi di sisi kanan Ola? Tak lama kemudian, jawabannya terungkap. Inilah momen ketika semua orang bersorak. 1266. Mereka adalah kebanggaan dari 3000 istana kita. Mereka adalah tiga peringkat teratas dari peringkat naga tersembunyi sebelumnya. Mereka juga telah memasuki Istana Dewa Bela Diri. Mereka telah berkultivasi di Istana Dewa Bela Diri selama 500 tahun dan telah membuat kemajuan besar. Mari kita sambut mereka bertiga. Hari ini, mereka akan mewakili Istana Dewa Bela Diri untuk mengawasi pertempuran semua orang. Tentu saja, jika ada bibit yang luar biasa, mereka juga akan merekomendasikan Anda ke Istana Dewa Bela Diri para jenius dari Istana Dewa Bela Diri. Tidak heran semua orang begitu bersemangat. Ketiga orang ini hanyalah idola dan impian mereka. Mereka telah berkultivasi di Istana Dewa Bela Diri selama 500 tahun. Prestasi macam apa yang akan mereka raih hari ini? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Banyak orang telah melihat peringkat naga tersembunyi 500 tahun yang lalu. Tentu saja, mereka memiliki kesan mendalam tentang tiga peringkat teratas. Yang terpenting adalah menarik hati mereka dan mendapatkan pengakuan atas kekuatan mereka. Dengan begitu, akan ada peluang besar untuk memasuki Istana Dewa Bela Diri dengan rekomendasi mereka. Istana Dewa Bela Diri adalah impian terbesar semua murid dari 3.000 istana. Sejak zaman dahulu kala, siapa yang bisa memasuki Istana Dewa Bela Diri bukanlah seorang jenius super. Di tengah sorak-sorai kerumunan, tiga siluet turun dari langit dengan cara yang sangat genit. Ketiga orang ini tampaknya tidak terlalu tua. 500 tahun yang lalu, usia mereka sekitar 1.000 tahun. Sekarang, usia mereka seharusnya sekitar 1.400 tahun. Dalam jalur kultivasi, usia ini tidak bisa dianggap sebagai seorang pemuda. Namun, Long Chen baru berusia 20-an. Dia hampir mengejar mereka. Dari sini, terlihat betapa hebatnya Long Chen. Ketiga pemuda ini adalah kemuliaan bagi 3000 istana. Tidak heran mereka begitu genit. Dari mana mereka berasal? Long Chen bertanya pada Sentu Hong yang berada di sampingnya, sambil menyipitkan matanya dan menatap ke arah tiga orang jenius yang genit itu. 500 tahun yang lalu, Sentuhong membawa murid istana naga jahat lainnya untuk berpartisipasi dalam peringkat naga tersembunyi. Murid itu meninggal, dan seluruh istana naga jahat pun musnah. Oleh karena itu, ia tentu saja sangat mengenal tiga orang teratas. Sepertinya akan lebih merepotkan. Ketiga orang ini adalah Lujin dari istana Dewa Surgawi, Lichong dari istana Iblis Gila, dan Sueliner dari istana Teratai Salju. Lujin tampaknya adalah sepupu Lujunyu, tetua tertinggi ke-6, putra Lu Huan. Adapun Li Chong dari Istana Iblis Gila, meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan Li Chang, dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Kepala Istana Iblis Gila. Jika Kepala Istana Iblis Gila memberitahu Li Chong tentangmu, dia jelas akan mencari masalah untukmu. Sedangkan Sueliner, dia tidak memiliki konflik denganmu. Dia akan bersikap adil. Semakin banyak Sentu Hong berbicara, semakin khawatir dia. Long Chen sama sekali tidak terpengaruh. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Jin, yang duduk di tengah. Dia seharusnya menjadi juara sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apakah dia telah meraih tujuh kemenangan berturut-turut. Long Chen telah melihat tetua tertinggi ke-6, Lu Zhihuan, sebelumnya. Dia luar biasa, dia tidak menyangka putranya begitu luar biasa. Penampilan Lu Jin mirip dengan Lu Junyu, hanya saja dia lebih dewasa, dingin, dan licik daripada Lu Junyu. Adapun Li Chong, temperamen dan tatapannya mirip dengan Li Chang, seperti yang diharapkan dari guru yang sama. Faktanya, di Istana Iblis Gila, murid-murid yang paling dibanggakan oleh Guru Istana Iblis Gila semuanya diadopsi olehnya. Li Chang dan Li Chong adalah orang yang sama. Guru Istana Iblis Gila bermargali. Namong Lai dan Han Yun Sing duduk di sebelah Long Chen. Keduanya muncul dan menghilang secara misterius setiap hari, bahkan membuat Long Chen takut. Pada saat ini, Namong Lai berkata dengan nada meremehkan, jangan menganggap ketiga orang ini terlalu serius. Mereka telah berada di Istana Dewa Bela Diri selama 500 tahun, tetapi kultivasi mereka hanya di puncak tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Mereka belum menembus ke tingkat kesembilan alam bela diri ilahi. Ada banyak orang dengan bakat seperti ini di Istana Dewa Bela Diri. Hanya kalian yang menganggap mereka terlalu serius. Long Chen mengerti. Sepertinya ketiga orang ini semuanya palsu. Meskipun mereka berasal dari Istana Dewa Bela Diri, mereka masih kalah dengan Li Xuanji, Yang Lingqing, dan yang lainnya. Mereka tidak bisa dianggap sebagai jenius papan atas. Tidak, gadis itu, Suelin'er, sepertinya akan menerobos ke tingkat kesembilan alam bela diri ilahi dia sudah mulai membentuk roda emas nirwana. Sepertinya kekuatan tempurnya lebih kuat daripada dua orang di sebelahnya. Hanya saja dia tidak banyak bicara dan lebih rendah hati, kata Han Yun Sing. Ternyata Sueliner adalah yang terkuat, tetapi dia tidak duduk di kursi Lu Jin. Di antara tiga besar dalam kompetisi terakhir, Sueliner berada di peringkat ketiga. Aku tidak menyangka bahwa setelah 500 tahun, dia akan berada di depan. Benar saja, kultivasi seperti mendayung perahu melawan arus. Jika kamu tidak maju, kamu akan tertinggal. Sentu Hong mendesah pelan. Pada saat ini, karena kemunculan Namong Lai dan Han Yun Sing, Sueliner benar-benar menatap Long Chen dengan tatapan penuh hormat. Sedangkan Long Chen, dia sedikit bingung. Mengapa pemuda ini dikelilingi oleh dua ahli hebat? Adapun Lu Jin dan Li Chong, mereka sudah tenggelam dalam pujian dan sibuk menyapa orang-orang yang mereka kenal. Setelah dipuji selama setengah hari, Lu Jin melihat bahwa sudah waktunya. Dia tersenyum pada orang banyak dan berkata, kami bertiga di sini hanya untuk mengawasi turnamen peringkat naga tersembunyi. Kami mengalami turnamen peringkat naga tersembunyi 500 tahun yang lalu dan tahu betapa kejamnya itu. Namun, kami juga tahu bahwa jika kami dapat memperoleh posisi tinggi, itu akan berarti kejayaan besar dan masa depan yang cerah. Saya berharap dapat melihat penampilan yang menarik dari saudara-saudari junior saya hari ini. Li Chong tidak ingin membiarkan Lu Jin mencuri perhatian, jadi dia berkata dengan suara yang lebih keras, 500 tahun yang lalu, kami adalah bagian dari kalian dan tahu godaan Istana Dewa Bela Diri. Hari ini, kami mewakili Istana Dewa Bela Diri selama kalian tampil luar biasa dan mengejutkan kami, kami pasti akan merekomendasikan nama kalian ke Istana Dewa Bela Diri. Adik-adik, bertarunglah dengan sekuat tenaga. Kata-kata ini membuat orang banyak bersorak, sungguh mengasyikan. Semua orang sangat iri pada ketiga kultivator yang kembali dari Istana Dewa Bela Diri. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Besiaplah untuk memulai War Hounds Realm. Pada saat ini, tetua tertinggi keenam, Lu Zihuan, yang duduk di enam kursi di sebelah kiri, melambaikan tangannya dan tersenyum. Lu Jin adalah putranya. Tentu saja, dia sangat bangga padanya. Ketika dia berbicara, dia tersenyum. Di Aula Dewa Surgawi, ketika Lu Junyu melihat sepupunya muncul, matanya berbinar. Dia tahu bahwa dengan Lu Jin di sana, tidak akan ada masalah baginya untuk memasuki Istana Dewa Bela Diri. Namun, hal yang paling penting adalah membunuh Long Chen. Seratus hari formasi api surgawi ungu ekstrim adalah mimpi terburuk bagi Lu Junyu. Di langit, kepala penegak hukum, Yang Wang, mendengar kata-kata Lu Zihuan dan bergegas menghentikan celoteh orang banyak. Dia berkata dengan penuh semangat, semuanya, waktunya telah tiba. Pertarungan tingkat naga tersembunyi yang paling seru yang telah ditunggu-tunggu semua orang kini akan dimulai. Tolong, semuanya, lihat ke arah medan perang naga tersembunyi. Kursi semua orang berputar di sekitar medan perang naga tersembunyi di bawah. Tata letak medan perang naga tersembunyi mirip dengan yang ada di aula bela diri sejati. Akan tetapi, hanya ada 100 medan perang, sedangkan olah Bela Diri Sejati memiliki lebih dari 10.000 medan perang. Akan tetapi, 100 medan perang ini jauh lebih indah daripada Aula Bela Diri Sejati, dan cakupannya juga jauh lebih besar. Setiap orang yang hadir dapat melihat setiap pertempuran dengan jelas. Yang Wang berteriak, di tengah setiap medan perang, ada pintu masuk ke alam anjing perang. Ada 100 medan perang naga tersembunyi, dan ada 100 nomor. Semua orang, silakan ikuti nomor kalian dan masuk ke medan perang milik kalian. Begitu aku memberi perintah, kalian dapat memasuki alam anjing perang dan bersaing untuk mendapatkan 110 pasang taring anjing iblis langit yang kacau. Angka-angka tersebut telah dibagikan setengah bulan yang lalu. Angka-angka tersebut dikirimkan ke setiap aula. Angka-angka tersebut disusun secara acak demi keadilan. 100 medan perang mengarah ke 100 lokasi di Warhounds Realm. Adapun Chaotic Sky Demonic Dogs, mereka didistribusikan ke seluruh Warhounds Realm. Setelah sehari, Warhounds Realm akan terbuka dan semua orang bisa keluar. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya harus mendapatkan taring, mereka juga harus melindungi taring tersebut selama sehari. Bagi yang lemah, ini tidak mudah. Berdasarkan perintah Yang uang dan pengaturan para tetua penegak hukum lainnya, total 20 ribu murid memasuki medan perang naga tersembunyi dengan tertib. Setelah Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Nangong Lai dan Han Yun Sing, ia juga memasuki medan perang naga tersembunyi miliknya sendiri. Jumlahnya adalah 69, jadi ia memasuki medan perang ke-69. Setiap medan perang hanya memiliki 2 hingga 300 orang. Setelah tiba, Long Chen terkejut. Dia menemukan bahwa sebagian besar orang di medan perangnya berasal dari Aula Setan Gila. Long Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Aula Iblis Gila pasti telah menemukan nomornya dan menukarnya dengan orang lain yang bernomor 69. Bagi Aula Iblis Gila yang besar, ini adalah hal yang mudah dilakukan. Dan untuk masalah kecil seperti ini, secara umum, orang-orang dari Aula Hukuman akan menutup mata terhadapnya. Ada 800 murid dari Mad Demon Hall yang berpartisipasi di Warhounds Realm. Orang-orang ini semua ada di sini untuk melayani Long Chen. Melihat tatapan provokatif dari para pemuda ini, tatapan Long Chen berubah dingin saat dia berdiri di sana sendirian. Yang lain dapat dengan mudah merasakan bahwa Long Chen sedang dipandang dengan kebencian, lebih dari seratus kultivator di lapisan keenam alam bela diri ilahi, dan di atasnya menatapnya dengan kebencian. Di antara mereka, ada puluhan kultivator di lapisan ketujuh alam bela diri ilahi. Pemandangan ini sangat menakutkan. Para kultivator lain yang bukan dari Aula Setan Gila dengan cepat menjauhkan diri dari Long Chen, takut mereka akan terlibat. Di atas sana, banyak orang yang melihat kejadian ini. Di posisi tertinggi, Li Chong dari Istana Dewa Bela diri terkejut. Dia melihat ayah angkatnya dan melihat ayah angkatnya membuat gerakan memotong tenggorokannya, mengisyaratkan kepadanya. Li Chong segera mengerti dan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa ayah angkatnya ingin membunuh bocah nakal ini. Namun, mengapa dia tidak menemui saudara angkatnya Li Chang? Menggunakan roh bela diri dewa untuk berkomunikasi dengan Master Aula Iblis Gila, Li Chong akhirnya memahami keseluruhan cerita. Li Chang memiliki peluang besar untuk memasuki Istana Dewa Bela Diri, tetapi dia telah menghilang. Ada 80 kemungkinan bahwa dia telah mati di tangan Long Chen ini. Hal ini menyebabkan tatapan Li Chong menjadi dingin. Dari kata-kata Master Aula Iblis Gila, dia tahu bahwa Long Chen ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, karena dia telah jatuh ke tangannya, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Long Chen bersenang-senang. Di sisi lain, Lu Junyu juga mengeluh kepada Lu Jin. Mendengar sepupunya diganggu seperti ini, ekspresi Lu Jin berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, semua kultivator yang berpartisipasi di War Hounds Realm sudah berada di posisi masing-masing. 1267 Di bawah komando Yang Wang, di tengah-tengah setiap medan perang naga tersembunyi, muncul pusaran air selebar 3 meter. Pusaran air itu seperti pusaran air di dalam air, memancarkan gelombang cahaya. Ini adalah pintu masuk ke dunia semesta kecil. Setelah war World dibuka, semua orang bergegas masuk, dan para murid istana iblis gila tidak terkecuali. Faktanya, 200 orang yang mengelilinginya tidak memberi Long Chen tekanan apapun. Dari tingkat ke-6 hingga ke-7 alam bela diri suci, bahkan jika ada seribu orang lagi, itu tetap bukan apa-apa bagi Long Chen. Ketika jumlah orang yang masuk hampir sama, Long Chen berkedip dan memasuki dunia anjing perang. Pertarungan peringkat naga tersembunyi telah resmi dimulai. Akhirnya tiba saatnya bagi naga tersembunyi untuk muncul ke permukaan. Bagaimana mungkin kilin emas bisa menjadi makhluk di kolam? Begitu bertemu angin dan awan, ia akan berubah menjadi naga. Dalam satu hari, setidaknya seribu seniman bela diri dari Warhounds World akan mati, dan mereka yang bisa mendapatkan taring itu pasti tidak akan lebih dari 110 orang. Pertempuran Warhounds World ini tidak diragukan lagi kejam, tetapi juga yang paling menarik. Ini karena mereka yang berhasil, selama mereka tidak mati dalam pertempuran berikutnya, nama mereka pada dasarnya akan terukir di peringkat naga tersembunyi. Dalam sekejap, Long Chen tiba di Warhounds World. Di udara tercium bau darah. Long Chen melihat sekeliling. Ini adalah padang rumput tandus dengan rumput kuning layu di mana-mana. Padang rumput itu sangat luas, bahkan panjangnya lebih dari 10 meter. Rumput-rumput layu ini hampir seukuran pohon. Saat angin bertiup, rumput-rumput kering yang tak terhitung jumlahnya membungkuk. Dunia ini sebenarnya begitu besar. Long Chen teringat lokasi ini. Suatu hari nanti pada saat ini, lorong di sini akan terbuka lagi. Pada saat itu, Long Chen akan dapat kembali. Selama waktu ini, ia hanya perlu menemukan sepasang taring. Bagi Long Chen, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Yang merepotkan adalah orang-orang istana setan gila yang ingin membunuhnya. Ketika Long Chen muncul, para seniman bela diri lainnya berhamburan, meninggalkan lebih dari seratus murid istana iblis gila. Mereka mengepung Long Chen dari segala arah, menghalangi jalan Long Chen. "Jangan pergi! Besok hari ini adalah hari kematianmu." Seorang pendekar di puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi berdiri di udara. Di sampingnya ada tiga atau empat pendekar dengan kekuatan yang sama dengannya. Misi yang diberikan kepada mereka oleh Master Kuil Iblis Gila adalah membunuh Long Chen. Selama mereka menyelesaikan misi ini, bahkan jika mereka tidak mendapatkan taring, mereka tetap akan diberi hadiah besar. Siapapun yang dapat membunuh Long Chen dan melaporkannya kepada Master Istana Iblis Gila tentu akan mendapatkan keuntungan tak terbatas. Menurut berita orang dalam, Kepala Istana Iblis Gila telah mengatakan bahwa siapapun yang dapat membunuh Long Chen akan dapat menggantikan Li Chang dan menjadi anak angkatnya yang baru. Ini adalah status yang transenden, dan banyak orang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Oleh karena itu, orang-orang yang datang kali ini pada dasarnya tidak lemah. Untuk membunuh Long Chen, semua orang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Melihat Long Chen dikepung, para murid dari istana lain di kejauhan merasakan jantung mereka berdebar-debar. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari Aula Setan Gila, dia menyerang saat dia masuk dan kemudian pergi. Bunuh, mata para pengikut Aula Iblis Gila memerah. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyerang. Long Chen cukup bersedia bermain dengan mereka. Scarlet Blood Heaven Desolation muncul di tangannya, tetapi tidak berubah menjadi tombak perang. Sebaliknya, itu berubah menjadi pedang merah darah yang dipegang Long Chen di tangannya. Ketika Scarlet Blood Heaven Desolation muncul di tangannya, aura Long Chen segera berubah. Itulah temperamen Dewa Pembantai. Mata Dewa Pembantaian itu dingin dan acuh tak acuh. Mereka yang tersapu oleh matanya semuanya ketakutan. Saudara-saudara, jangan takut, kita punya banyak orang, kita bisa membuatnya kelelahan sampai mati semua orang mengerti bahwa jika dia benar-benar membunuh Li Chang, maka kekuatannya setidaknya setingkat Li Chang. Untuk sesaat, semua orang menjadi gila. Demi kemuliaan dan status, mereka mati-matian menyerbu Long Chen untuk membunuhnya. Desir, desir, desir. Sebuah hantu berwarna merah darah berkelebat. Lebih dari selusin mayat jatuh ke tanah. Begitu mereka menyentuh tanah, mereka langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Kepala mereka langsung terpenggal, dan roh bela diri dewa mereka juga hancur oleh pedang Long Chen. Di antara orang-orang ini, ada dua orang yang berada di puncak tingkat ketujuh alam bela diri suci. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah telah melihat mimpi buruk. Orang-orang yang tadinya berlari ke depan, semuanya mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Long Chen. "Aku akan menghitung mundur waktunya." Dalam sepuluh tarikan napas waktu, siapapun yang masih berada dalam jangkauan pandanganku akan berakhir sama seperti mereka. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh sambil memegang pedang di tangannya. Seolah-olah membantai nyawa adalah masalah yang tidak penting baginya. Namun, bagi murid-murid istana setan gila, mereka seolah-olah telah melihat hal paling mengerikan di dunia. Beberapa saudara senior dan junior yang masih hidup dan sehat beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi mayat dalam waktu kurang dari sekejap. Seberapa kuatkah pemimpin istana naga jahat ini? Saudara-saudara, jangan takut, dia hanya penakut. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti sudah membunuh kita semua sejak lama. Mengapa dia mengatakan omong kosong seperti itu? Mari kita bekerja sama. Salah satu seniman bela diri berteriak keras. Namun, di tengah-tengah kata-katanya, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Long Chen sebenarnya ada di belakangnya. Tangan Long Chen menekan kepalanya, dan Scarlet Blood Heaven Desolation melintas melewatinya. Mayat lain jatuh ke tanah. Tiga napas waktu tersisa. Long Chen memandang rendah semua orang. Aura menghinanya membuat kaki semua orang gemetar. "Berlari!" Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan itu, tetapi semua orang benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Mereka tahu bahwa serangan gabungan mereka sudah cukup untuk membunuh siapapun di level Yan King Chen, tetapi ketika mereka bertemu Long Chen, mereka tercengang. Kecepatan Long Chen begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Bagaimana mereka bisa membunuhnya? Pada saat itu, yang ada dalam hati mereka hanyalah rasa takut. Ketika orang pertama mulai berlari, semua orang mulai berlari seperti kawanan lebah. Dalam sepuluh tarikan napas, tidak ada seorang pun yang hidup selain Long Chen. Di kejauhan, para seniman bela diri yang menyaksikan sudah sangat terkejut. Ketika tatapan Long Chen menyapu mereka, semua orang benar-benar mulai berlari, tidak berani untuk tetap berada di depan Long Chen. Dalam waktu sepuluh tarikan napas, keadaan di sekitar Long Chen benar-benar kosong. Dasar cucu-cucu. Mereka sudah takut dengan ini. Long Chen menyingkirkan Scarlet Blood Heaven Desolation dan menggunakan teknik mata jiwanya untuk mencari lokasi Chaotic Sky di Mendok. Pada saat ini, teknik mata jiwanya telah menempuh jarak lebih dari 10 mil. Kehidupan apapun dalam jarak 10 mil tidak dapat lepas dari matanya jauh lebih mudah bagi Long Chen untuk menemukan anjing setan langit yang kacau daripada yang lain. Pada saat ini, hampir 30.000 ribu murid telah dipisahkan di dunia anjing perang. Anjing iblis langit yang kacau adalah penguasa tempat ini, jadi wajar saja jika anjing itu tidak akan membiarkan siapapun menyerbunya. Banyak orang sudah mulai bertarung dengannya, tetapi anjing iblis langit yang kacau adalah dewa peri tingkat tujuh. Seniman bela diri yang belum mencapai puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Bidang penglihatannya 10 mil dan indera ilahinya juga 10 mil. Long Chen bergerak cepat melalui hutan belantara. Meskipun dunia anjing perang itu luas, itu tidak dapat menghentikannya untuk mencari. Setelah seperempat jam, Long Chen menemukan lebih dari 100 orang berkelahi di sekitar anjing setan langit yang kacau. Anjing iblis langit yang kacau itu terluka, tetapi sifatnya yang ganas masih ada. Sebelum anjing iblis langit yang kacau dikalahkan, semua orang memiliki satu pikiran. Namun, jika anjing iblis langit yang kacau itu jatuh, itu belum tentu terjadi. Karena Long Chen menemukannya, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dalam sekejap, dia muncul di udara di atas anjing setan langit caotik. Binatang iblis berjenis anjing ini sedikit lebih kecil dari binatang iblis berjenis serigala, tetapi juga memiliki sifat yang sangat ganas. Matanya merah, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Hal yang paling menonjol darinya adalah sepasang taringnya, panjangnya setengah meter, dan ketajamannya melampaui sebagian besar senjata dewa. Kemunculan tiba-tiba seseorang di langit tentu saja menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, pedang Long Chen menebas dengan ketepatan yang tak tertandingi. Sepasang taring membubung ke langit dan jatuh ke tangan Long Chen. Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun saat ia meletakkannya di alam kekosongan besar. Orang-orang yang bertarung di bawah semuanya tertegun sejenak. Mereka telah bertarung dengan sengit sekian lama, dan banyak orang yang tewas. Namun, semuanya jatuh ke tangan Long Chen begitu saja. Anjing iblis langit yang kacau tidak lagi memiliki nilai apapun, jadi tidak ada yang mengincarnya. Anjing iblis langit yang kacau yang telah dikepung dan hampir mati dengan cepat melarikan diri meskipun tidak memiliki taring, ia masih memiliki nyawanya. Di bawah, lebih dari seratus seniman bela diri semuanya memperlihatkan tatapan haus darah. Long Chen tetap mempertahankan taringnya, menunduk, dan berkata, Aku akan mengambil benda ini terlebih dahulu, jika ada yang tidak yakin, datanglah dan tantang aku. Jangan khawatir, aku akan mengambil barang-barangmu, aku tidak akan membunuhmu. Bunuh saja si idiot sok penting ini. Semua orang dengan marah bergegas maju. Setengah jam kemudian, Long Chen berdiri di tanah. Di sampingnya, lebih dari seratus orang tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Mereka semua telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, dan Long Chen tidak membunuh mereka. Sekarang, apakah aku punya kualifikasi untuk memiliki benda ini? Long Chen bertanya sambil tersenyum. "Ya, ya, jadi dialah pemimpin Istana Naga Jahat. Kami yakin." Pada saat yang sama, mereka melolong, menyedihkan, semua orang buru-buru berkata, "Long Chen tersenyum." Kekuatan bela diri adalah yang tertinggi, dan hanya kekuatan yang benar-benar dapat mengintimidasi orang lain. Dia mengambil taringnya dan bersiap untuk pergi, tetapi pada saat ini, sebuah sosok menghalangi di depannya. Itu adalah seorang pemuda. Long Chen sepertinya pernah melihatnya di tim Istana Iblis Gila. Dia juga berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Long Chen merasakan aura yang mirip dengan Li Chang. Mereka berdua berada di puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Mungkin pemuda ini telah mengolah sutra hati Iblis Gila. Kakak seniorku, Li Chang, Apakah kau yang membunuhnya? Tanya pemuda itu sambil menggertakkan giginya. Long Chen tidak menjawab. Berikan taringmu padaku, aku akan membiarkanmu hidup, kata pemuda itu dengan marah. Kenapa? Tanya Long Chen. Karena aku dari istana setan gila. Di tiga ribu istana, tidak ada yang bisa menindas orang-orang kami. Pemuda itu berkata dengan bangga. Kami adalah para dewa dari tiga ribu istana. Long Chen tertawa. Dengan grit primal Chaos Thunderfish, dia langsung menghajar pemuda itu hingga setengah mati dan menginjaknya. Long Chen berkata, biarku beritahu, aku akan menindas istana iblis gilamu sekarang. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu terengah-engah, menggertakkan giginya dan berkata, aku akui kau sangat kuat, tetapi ada banyak sekali jenius di istana iblis gila. Meskipun kakak senior Li Chang tidak ada di sini, kakak senior Li Dong juga telah mencapai level kakak senior Li Chang, dan bahkan melampauinya. Pemimpin istana telah memberitahunya bahwa dalam pertempuran berikutnya, kau pasti akan membunuhmu. Tunggu saja kematianmu. Long Chen tidak bisa berkata apa-apa, lalu dengan satu tendangan, dia mengirim pemuda itu terpental. Apa Li Dong? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Long Chen sama sekali tidak peduli. 1268 Jika hanya setingkat Li Chang, Long Chen tidak akan memperdulikannya. Saat itu, dia belum melewati tiga kesengsaraan kecil. Dengan mengandalkan jari semesta ekstrim, dia mampu membunuh Li Chang, yang menggunakan keterampilan ilahi kelas 9. Sekarang, esensi ilahinya telah meningkat pesat. Jika dia bertemu Li Chang lagi, Long Chen akan menang tanpa ketegangan. Namun, tidak banyak orang yang mempercayainya. Ketika Long Chen mengalahkan pemuda dari Istana Iblis gila, yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka menghindari Long Chen. Long Chen menatap mereka dan berkata, "Jika kalian masih tidak bergerak, taring lainnya tidak akan jatuh ke tangan kalian." Semua orang tersadar, memperoleh taring di tangan Long Chen lebih sulit daripada naik ke surga. Semua orang segera melarikan diri, dan tidak ada yang berani mencari masalah dengan Long Chen lagi. Di masa lalu, mereka hanya mendengar tentang kekuatan penguasa istana naga jahat. Hari ini, mereka telah melihatnya sendiri. Setelah mereka pergi, Long Chen kembali ke tempat asalnya dan menunggu hari kembali. Pertempuran di alam anjing perang adalah pertempuran yang paling penting bagi yang lainnya. Dari 200 orang, hanya satu orang yang berhasil pada akhirnya. Namun, bagi Long Chen, itu hanya masalah kecil. Demikian pula, Feng Zilin dan yang lainnya dengan mudah menyelesaikan misi ronde ini. Mengenai peringkat naga tersembunyi, Long Chen menantikan pertarungan poin terakhir. Pada saat itu, ia harus mengalami total tujuh pertarungan. Long Chen akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara para murid di 3000 istana. Dia percaya bahwa Ling Qi, yang berada jauh, akan tersenyum ketika mendengar prestasinya. Sebenarnya, apa yang paling dipedulikan Long Chen adalah masalah ini. Dia bukan lagi orang yang menonjol. Alasan mengapa dia begitu mencolok di 3000 istana adalah karena Ling Qi. Long Chen sebenarnya tidak ingin memasuki istana dewa bela diri, namun demi dia, dia bersedia masuk dan membuat namanya terkenal. Itu tidak cukup untuk mengguncang tiga ribu istana. Dia ingin namanya mengguncang tiga wilayah dan sembilan wilayah, jauh melampaui Wang Chen dari distrik Kaisar Roh Pedang. Di dunia anjing perang, Lu Junyu dan yang lainnya sedang mencari keberadaan Long Chen. Long Chen menggunakan teknik nafas ilahinya, jadi mereka tentu saja tidak dapat menemukannya. Long Chen tidak takut pada mereka, dia hanya merasa akan lebih menarik untuk mengalahkan mereka di tempat lain. Pertarungan titik terakhir adalah medan pertempuran. Semua orang dengan sangat cepat saat Long Chen memejamkan mata untuk merenungkan jari kosmik ekstrim satu hari telah berlalu. Banyak orang kembali ke pintu masuk dengan sedih, hanya pintu masuk Long Chen yang tidak seorang pun berani mendekatinya. Ini karena Long Chen berdiri di sana, semua orang telah sepenuhnya yakin dengan pemuda ini. Ketika waktunya habis, kerumunan di platform Naga Tersembunyi sudah memulai diskusi mereka. Melihat seratus pusaran air di medan perang Naga Tersembunyi terbuka, semua orang menyaksikan dengan penuh harap. Ayah angkat, apakah kamu yakin bahwa seratus orang yang kamu kirim dapat membunuh bocah nakal itu? Li Chong jauh lebih dewasa daripada Li Chang. Saat ini, dia menggunakan roh bela diri dewa untuk berkomunikasi dengan penguasa istana iblis gila. Ada begitu banyak kultivator, dan bahkan ada beberapa yang berada di puncak lapisan ketujuh alam bela diri ilahi. Seharusnya tidak ada masalah. Jika mereka semua menyerang bersama, bahkan seorang kultivator alam bela diri ilahi lapisan ke-8 mungkin tidak dapat menghalangi mereka. Kata penguasa istana iblis gila dengan percaya diri. Li Chong merasa lega. Istana Iblis Gila sangat terkenal. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan karakter sekecil itu melewati kepala mereka. Jika mereka bisa menghabisinya dan mengintimidasi orang lain, itu tentu akan menjadi hal yang baik. Tidaklah mudah bagi penguasa Istana Iblis Gila untuk bergerak melawan seorang junior. Membunuh Long Chen di dunia anjing perang adalah yang paling tepat. Bagaimanapun, dunia anjing perang akan kehilangan ribuan orang setiap saat. Para kultivator yang telah ditempa dalam pertempuran adalah mereka yang benar-benar dapat bertahan di jalur kultivasi. Usaran air itu berkelebat. Penguasa Istana Iblis Gila menahan napas dan melihat ke medan perang naga tersembunyi yang dimasuki Long Chen. Ketika sebuah sosok keluar, penguasa Istana Iblis Gila tercengang. Bukankah itu Long Chen? Wajahnya langsung berubah pucat. Ada begitu banyak orang, tetapi mereka tetap tidak bisa menghabisi Long Chen. Mungkinkah orang-orang ini memakan kotoran? Paling tidak, mereka seharusnya melukai Long Chen sedikit. Mengapa dia tidak terluka sama sekali? Istana Iblis bersayap memiliki total 800 murid yang berpartisipasi dalam pertempuran. Penguasa Istana Iblis gila telah menginvestasikan sebagian besar kekuatan mereka pada Long Chen. "Ayah, angkat!" tampaknya kehidupan bocah ini sangat sulit. Li Chong menyipitkan matanya dan berkata, "Penguasa Istana Iblis gila menggertakkan giginya dan berkata, 'Jangan khawatir. Jika dia ingin maju, dia tentu akan bertemu seseorang yang dapat membunuhnya. Kita hanya perlu menunggu dan melihat. Kurasa lu junyu dan Feng Zilin tidak sabar untuk melahapnya hidup-hidup." Baguslah, Li Chong menatap Lu Jin yang memasang ekspresi jelek, lalu tersenyum dalam hatinya karena mereka berdua sehati sepikir, itu lebih baik. Sejumlah besar kultivator keluar dari setiap medan perang Kian Kun. Di langit, Yang Wang memerintahkan, mereka yang memperoleh taring, tetaplah di tempat kalian berada. Mereka yang tidak memperolehnya dapat memilih untuk meninggalkan panggung naga tersembunyi atau kembali ke tempat duduk kalian untuk menyaksikan pertempuran. Dari 30 ribu orang, 10 ribu orang menderita. Harapan mereka pupus dan mereka tidak lagi berminat untuk menyaksikan pertempuran itu. 10 ribu orang lainnya kembali ke tempat duduk mereka. Meskipun mereka tidak dapat melakukannya sendiri, mereka menantikan pertempuran antara seratus ahli sejati. Memang, sangat sulit untuk mendapatkan satu dari tiga ratus tempat. Hampir semua orang yang memperoleh taring dapat diberi peringkat dalam peringkat naga tersembunyi. Tentu saja, keberuntungan juga terlibat, merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat memasuki peringkat naga tersembunyi. Ketika semuanya berjalan lancar, sebuah kecelakaan terjadi di pihak Long Chen karena dia berdiri di tengah medan perang. Para kultivator yang waspada terhadapnya tidak berani melewatinya dan meninggalkan medan perang naga tersembunyi. Mereka semua memandang Long Chen dengan hormat, tidak berani melewati batas. Di antara mereka ada banyak murid jenius dari Istana Iblis Gila. Tempat ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Semua orang bisa tahu dengan sekilas bahwa pemuda ini pasti telah mengalahkan mereka di dunia anjing perang. Itulah sebabnya mereka begitu takut. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada jika Long Chen telah membunuh mereka. Siapakah pemuda ini? Mengapa orang lain begitu takut padanya? Ini adalah pemimpin istana naga jahat. Dia baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Kau sebenarnya tidak mengenalnya. Ah, itu Long Chen legendaris yang mengalahkan Lu Junyu dan Liu Ming dalam taruhan. Ngomong-ngomong, semua orang membicarakan Long Chen. Di bawah pengenalan orang-orang yang mengenalnya, banyak pejabat tinggi dari 3000 istana mengenal Long Chen. Long Chen tidak tahu bahwa jeda sesaatnya dapat meningkatkan ketenarannya. Dialah yang memperoleh taring itu, jadi dia berjalan ke samping dan membiarkan orang-orang yang menghormatinya pergi. Di seberang medan perang naga tersembunyi, seorang murid bertubuh tinggi dikelilingi murid-murid Istana Iblis Gila tengah menatap Long Chen dengan tatapan sinis. Saudara Dong, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang murid di sampingnya. Jangan khawatir, ayah angkat sudah membuat pengaturan. Jika dia bisa masuk seratus besar, lawan pertamanya pasti aku. Kata pemuda jangkung dan kekar dengan ekspresi menyeramkan. Selain mereka, keempat tetua tertinggi aula hukuman juga mengamati Long Chen. Selain Lu Zihuan, ini adalah pertama kalinya ketiga orang lainnya melihat Long Chen. Apakah ini pemuda yang diasuh oleh Martial Fanatik dan Wine Fanatik? Dilihat dari penampilan dan kemauannya, dia memang luar biasa. Memang, kalau diberi waktu, dia pasti akan menjadi seekor naga di antara manusia. Aku penasaran seperti apa kekuatan bertarungnya. Besok babak eliminasi kedua akan dimulai. Tunggu saja. Hehe. He. Pertama kali mereka mengenal Long Chen adalah karena Long Chen telah memaksa Zhang Xiuan untuk mengirim Lu Junyu ke dalam Purple Sky Fire Array. Untuk dapat memaksa Lu Zihuan sedemikian rupa, pemuda ini sudah tidak sederhana. Dengan sangat cepat, ada lebih dari 100 prajurit yang tersisa di alun-alun, kurang dari 110 orang. Dengan kata lain, beberapa anjing iblis langit campuran telah melarikan diri, atau beberapa masalah lain telah muncul. Alasan mengapa mereka tidak mengambil angka bulat 100 juga karena ini. Pertarungan berikut akan menentukan peringkat seseorang dalam peringkat naga tersembunyi. Sebenarnya, selain delapan teratas, yang hanya akan dipilih berdasarkan poin pertarungan, yang lainnya akan dinilai berdasarkan performa mereka dalam pertarungan. Oleh karena itu, Bahkan jika seseorang kalah dalam pertarungan pertama, selama ia tampil cukup baik, ia masih akan bisa mendapatkan peringkat yang sangat tinggi dalam peringkat Naga Tersembunyi. Selanjutnya, waktunya memeriksa tarinya. Setelah serangkaian pemeriksaan, ada 108 orang yang tersisa di medan perang Naga Tersembunyi. Kembalilah ke posisi kalian terlebih dahulu. Besok siang, kita akan mulai mengundi untuk pertempuran. Satu pertempuran setiap hari, Yang Wang mengumumkan dengan keras. Untuk memberi mereka cukup waktu untuk pulih, mereka bertarung satu kali setiap hari. Long Chen dan yang lainnya kembali ke posisi mereka masing-masing di tribun sekitar medan perang Naga Tersembunyi. Han Sing dan Namong Lai tidak terlihat di manapun. Waktu sehari hanyalah waktu yang singkat bagi para kultivator. Oleh karena itu, banyak orang tidak pergi dan langsung menunggu di sini hingga hari itu tiba. Para kultivator yang telah menghabiskan banyak energi dalam pertarungan sebelumnya kini memulihkan diri dengan pil dan hal-hal lainnya. Ye Zeng dan Wu yang tidak mendapatkan taring. Ini sesuai dengan harapan Long Chen. Namun, mereka tidak patah semangat. Istana Naga Jahat memiliki Long Chen dan mereka sudah cukup bangga. Sentu Hong menyadari bahwa Long Chen seperti misteri. Sambil mengobrol, mereka menunggu pertempuran berikutnya dimulai. Feng Zilin mengalihkan pandangannya ke perkemahan Kuil Dewa Angin dan tidak ada lagi di sana. Saat menoleh, dia melihat Feng Zilin telah tiba di Kuil Dewa Langit dan duduk sangat dekat dengan Lu Junyu. Saat ini, mereka saling berbisik dan ketika Long Chen melirik, mereka semua menunjukkan senyum dingin. Membuat rencana bodoh untuk menghadapiku. Long Chen tertawa dalam hatinya dan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan dari belakang. Melihat ke belakang, itu adalah seorang pemuda yang tinggi dan kekar. Wajahnya gelap, dan matanya sedikit menyeramkan, seolah-olah seseorang berutang banyak padanya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Long Chen mengangkat kepalanya. Ketika sentuh Hong dan yang lainnya melihat orang ini, ekspresi mereka berubah. Mereka buru-buru mengenakan pakaian Long Chen. Jelas, mereka mengenal orang ini dan sangat menghormatinya. Saya Lidong dari Istana Iblis Gila. Besok, saya akan mengambil nyawamu. Sekarang, saya di sini untuk mengingatkanmu agar makan makanan yang enak malam ini. Lakukan semua hal yang belum pernah kamu lakukan dalam hidupmu, kalau tidak kamu akan menyesalinya besok. Kata prajurit muda itu. 1269. Itu hanya undian. Lidong berasal dari Istana Iblis Gila dan tentu saja memiliki hubungan yang baik dengan Istana Hukuman. Tentu saja, itu bisa disesuaikan. Jika Long Chen mengetahui bahwa lawannya adalah Li Dong besok, dia pasti tidak akan terkejut. He he. Li Dong mencibir dan berbalik untuk pergi. Di tengah kekacauan itu, satu hari berlalu dengan cepat. 30 ribu murid asli sebagian besar menjadi penonton, mendiskusikan seniman bela diri jenius yang cukup beruntung untuk masuk ke seratus besar. Yang paling banyak dibicarakan tidak diragukan lagi adalah kelompok Lu Junyu. Karena Long Chen dan Feng Zilin sama-sama adalah master istana dan baru-baru ini menjadi pusat perhatian, mereka juga banyak dibicarakan. Hal lainnya adalah hilangnya Licang dari Istana Iblis Gila. Hilangnya Licang sudah diketahui semua orang beberapa hari yang lalu. Hampir semua orang menduga bahwa dia telah terbunuh. Mengenai siapa, tidak ada yang tahu. Namun sebelumnya, Licang dan Long Chen memiliki konflik, dan sekarang kepala Istana Iblis Gila juga tampaknya menargetkan Long Chen. Dari situasi ini, tidak sulit bagi orang banyak untuk mencium bau mesiu yang kuat. Awalnya. Mereka mengira Istana Iblis Gila tidak memiliki peluang dalam pertarungan tingkat naga tersembunyi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Istana Iblis Gila benar-benar akan memiliki sosok baru yang diangkat oleh Kepala Istana Iblis Gila sebagai putranya. Mengikuti nama belakang Kepala Istana Iblis Gila, dia adalah Lidong. Dikabarkan bahwa prestasi Lidong dalam Sutra Hati Iblis Gila telah menyusul Li Chang, dan dalam aspek lain, dia hampir sama dengan Li Chang. Demikian pula, Lidong juga telah mengembangkan keterampilan Dewa Tingkat ke-9. Keterampilan ilahi tingkat delapan sudah merupakan harta karun. Belum lagi keterampilan ilahi tingkat sembilan, bahkan di pavilion bulan purnama, keterampilan ilahi tingkat sembilan cukup langka. Semakin mendekati tengah hari, semakin banyak orang yang menantikannya. Segera siang akan tiba, penatua penegak hukum yang Wang telah terbang ke udara melihat ke arah kerumunan di bawah dan berkata dengan suara yang jelas, "Para pengikut Great Hauntus, silakan keluar dan mengundi untuk menentukan urutan pertempuran dan lawan Long Chen, dan yang lainnya mengikuti kata-katanya dan datang ke lapangan." sudah ada banyak tetua penegak hukum yang menunggu di sini, menyiapkan peralatan untuk pengundian. Itu sangat sederhana, itu adalah kotak kayu besar dengan 100 bola di dalamnya. Pada saat yang sama, ada juga batu penekan jiwa untuk mencegah orang menggunakan indera ilahi mereka untuk memata-matai. Setelah menunggu seratus ahli itu mengambil tempat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang jelas, ada nomor 1 sampai 54, dan seterusnya. Setiap nomor memiliki dua bola, dan mereka yang mengambil nomor yang sama akan menjadi lawan mereka. Akan ada lima pertempuran setiap kali. Dengan kata lain, para prajurit yang mengambil nomor 1 sampai 5 akan segera pergi ke medan perang naga tersembunyi untuk pertempuran eliminasi. Nomor 6 sampai 10 akan menunggu sebentar. Setelah lima pertempuran selesai dan para tetua agung-agung selesai menilai mereka, lima pertempuran berikutnya akan dimulai. Aturan ini mudah dipahami, Long Chen telah memahaminya sebelum kompetisi. Sebenarnya, baik itu pertempuran di Warhounds Realm atau Ronde kedua dari empat pertandingan eliminasi, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada hal itu. Yang dia khawatirkan adalah pertarungan poin terakhir. Tentu saja, ini tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan seorang ahli dalam pertandingan eliminasi. Jika memang begitu, tidak apa-apa jika itu terjadi di dua pertarungan pertama, karena lawannya masih bisa dihidupkan kembali. Namun, jika itu terjadi di dua pertarungan terakhir, dia tidak akan bisa masuk delapan besar. Di antara seratus orang itu, Lu Junyu dan yang lainnya hadir. Masing-masing dari mereka menonjol seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Temperamen dan status mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator biasa. Yan Qingchen juga ada di sini. Ketika Long Chen tiba, dia menepuk bahu Long Chen dan tertawa, "Aku mendengar dari Paman Bela diriku bahwa aku bukan lagi lawanmu." Apa yang dia katakan itu benar. Tidak ada kecemburuan di mata Yan Qingchen, yang ada hanya kebahagiaan. "Tunggu saja dan lihat saja," kata Long Chen sambil tersenyum. "Benar sekali, dengan kekuatanmu, kau pasti akan masuk Delapan Besar." Saat itu, Aku akan bertarung denganmu secara nyata dan membiarkanmu melihat kekuatanku." Yan Qingchen tertawa. Pada saat ini, orang-orang di seberang mendesak Long Chen dan Yan Qingchen untuk mengundi. Setelah Yan Qingchen mengundi, Long Chen mengulurkan tangannya ke dalam kolam. Tidak banyak bola yang tersisa. Dia dengan santai mengambil satu dan melihat bahwa itu adalah nomor 54. Dengan kata lain, dia akan menjadi orang terakhir yang bertarung hari ini. Long Chen tidak peduli. Dia pergi ke samping bersama Yan Qingchen dan bertukar nomor. Ternyata Yan Qinchen adalah nomor enam dan dia akan segera bertarung. Bagi mereka berdua, itu tidak masalah. Ketika mereka kembali ke tempat mereka sendiri, pertempuran sengit di medan perang naga tersembunyi telah dimulai. Mereka yang bisa masuk seratus besar dalam lima pertempuran semuanya setidaknya berada di level ketujuh alam bela diri ilahi. Kelima pertempuran itu semuanya sangat intens. Segera, pertempuran peringkat naga tersembunyi semuanya memanas, membentuk klimaks kecil. Semua orang berjuang demi kejayaan istana tempat mereka berada. Oleh karena itu, semua orang sangat berdarah panas dan bertarung dengan sekuat tenaga. Adapun pertempuran Yan Qingchen dan yang lainnya, tidak ada ketegangan. Kekuatan tingkat ke-8 Alam Bela Diri Ilahi memungkinkan mereka untuk menekan lawan mereka. Dalam beberapa gerakan, lawan mereka akan kalah atau mengakui kekalahan. Pada dasarnya, ketika seseorang mencapai tingkat ke-8 Alam Bela Diri Ilahi dan tidak bertemu lawan dengan tingkat yang sama dalam pertempuran eliminasi, mereka biasanya akan menang. Semua orang tahu bahwa kelompok Yan Qingchen berada di tingkat ke-8 Alam Bela Diri Ilahi. Lidong dan Lichang hampir tidak dapat mengejar mereka. Selanjutnya, seharusnya kelompok Long Chen dan Feng Zilin. Banyak orang tahu bahwa Feng Zilin telah mencapai tingkat ke 8 alam bela diri ilahi, tetapi masih ada beberapa yang tidak tahu. Setelah pertarungan Yan King Chen, tibalah giliran Feng Zilin. Gaun panjangnya berkibar saat dia melangkah ke panggung. Lawannya adalah seorang pria pendek tapi kuat. Dia tampak seperti bola otot. Melihat wajah Feng Zilin yang imut, dia tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, saudari, aku tidak akan menindasmu." Aku sangat lembut pada saat ini. Yang Wang mengumumkan dimulainya pertempuran, tatapan mata Feng Zilin dingin. Ia melambaikan tangannya, dan seketika bila-bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan memotong lengan dan kaki kultivator itu, ia telah memenangkan pertempuran. Kultivator yang pendek dan kuat itu berteriak kesakitan, matanya dipenuhi rasa takut saat ia menatap wanita cantik itu. Metode Feng Zilin yang cepat dan tegas mengejutkan banyak orang. Dalam sekejap, seluruh panggung naga tersembunyi menjadi gempar bersorak untuk kekuatan Feng Zilin lawannya berada di puncak level ke-7 alam bela diri ilahi. Tidak diragukan lagi, Feng Zilin telah mencapai level ke-8 alam bela diri ilahi, menjadi ahli baru. Dalam sekejap, orang banyak bersorak. Adapun kultivator yang kehilangan lengan dan kakinya, tidak ada yang peduli padanya. Dia hanyalah batu loncatan bagi Feng Zilin. Setelah Feng Zilin dengan tenang kembali ke aula angin ilahi miliknya, seseorang menggendongnya turun dari panggung. Dari awal hingga akhir, wajah Feng Zilin dingin dan sombong. Dia bahkan tidak melihat ke arah Long Chen. Namun, Long Chen tahu bahwa dia sedang berpura-pura untuknya. Selanjutnya, pertarungan terus berlanjut. Demi meraih peringkat lebih tinggi di Hidden Dragon Ranking, atau bahkan masuk delapan besar, semua orang menjadi gila. Dalam pertempuran, masih ada yang tewas. Dalam babak eliminasi pertama ini, dua orang tewas. Keduanya mengalami pertempuran sengit dan tidak dapat berhenti tepat waktu. Alasan mengapa ada 110 taring, bukan 100, adalah karena akan ada kematian. Kali ini, masih ada enam orang yang tewas. Saya rasa itu tidak akan cukup. Ketika Long Chen memikirkan hal ini, semua kultivator sudah bergerak. Ketika malam tiba, kelompok terakhir maju. Hanya ada empat pertempuran tersisa di kelompok terakhir. Melihat Long Chen ada di dalam kelompok ini, banyak orang tidak bisa tidak menantikannya. Delapan orang turun bersama-sama. Long Chen dapat melihat dengan sekali pandang bahwa Li Dong juga turun dari aula setan gila. Dia memandang Long Chen seperti burung nasar dan tampak sedikit bangga. Semua orang berseru, "Masih ada dua orang yang memiliki kesempatan untuk masuk delapan besar." Lalu, apakah mereka akan bertemu satu sama lain? Untuk sesaat, kerumunan menjadi gempar. Kemudian, mereka menemukan bahwa Li Dong dan Long Chen benar-benar pergi ke medan perang naga tersembunyi terakhir pada saat yang sama, yang merupakan medan perang keempat. Ini berarti bahwa mereka berdua adalah nomor 54. Sesaat, seluruh penonton menjadi heboh. Mereka tidak menyangka bahwa di babak penyisihan pertama akan ada dua kultivator kuat yang saling bertemu, membentuk klimaks terbesar. Segera. Long Chen berdiri di medan perang naga tersembunyi keempat, menatap lawannya yang arogan dan lalim. Hampir semua orang memandanginya. Banyak orang tahu bahwa tingkat kebetulan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kebetulan. Orang-orang dari Istana Iblis Gila pasti telah mengubah beberapa hal untuk memberi pelajaran kepada Long Chen. Orang-orang dari Istana Iblis Gila terkenal di antara 3.000 istana. Karena mereka seperti anjing gila. Menjadi sasaran mereka sama sekali tidak menguntungkan. Long Chen mengerti hal ini. Jika dia tidak menghajar kelompok anjing gila ini sampai mereka takut, mereka pasti tidak akan berhenti. Long Chen menyesal tidak membunuh lebih dari seratus orang secara langsung. Untuk sesaat, banyak orang menahan napas, menunggu yang Wang mengumumkan dimulainya pertempuran. Di sekeliling mereka, lu junyu dan yang lainnya juga mengerutkan kening saat menyaksikan pertempuran ini. Mereka saling bertentangan. Jika Long Chen kalah dan mati di tangan Li Dong, tampaknya itu tidak cukup untuk melampiaskan kebencian mereka. Feng Zilin bahkan lebih dari itu. Dia telah membayar harga yang mahal untuk menukar sebuah metode yang dapat membunuh seorang prajurit alam bela diri Ilahi tingkat 9, hanya untuk membuat Long Chen menderita selama sisa hidupnya. Jika dia dibunuh langsung oleh Li Dong, itu akan menjadi kerugian besar. Namun, anjing-anjing gila dari aula setan gila suka mengambil langkah pertama. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menatap mata Long Chen, dan dari matanya, mereka tidak melihat rasa takut. Benar, bahkan jika dia kalah, dia mungkin tidak akan mati. Lagi pula, dia cepat. Jika penampilannya bagus, dia bisa dibangkitkan setelah dua ronde. Memikirkan hal ini, Feng Zilin dan Lu Junyu menghela napas lega. Tepat ketika semua orang menantikannya, Yang Wang mengumumkan dimulainya pertempuran. Api perang langsung menyala di tiga pertempuran lainnya. Di sisi ini, Li Dong menyilangkan lengannya, menatap Long Chen dengan tatapan jijik, seolah memberitahu Long Chen untuk menggunakan metode apapun yang dimilikinya. Sentuh Hong dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, sangat gugup. 1270. Long Chen tidak mau repot-repot membuang napasnya pada si idiot ini. Sejak kekuatannya meningkat, dia tidak dapat menemukan lawan yang layak untuk dilawan. Lidong ini hampir tidak dapat dianggap sebagai seseorang yang dapat menahan serangannya. Saya harap kamu bisa bertahan terhadap dua gerakan. Wajah Long Chen tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk bertarung. Dia sangat dingin, seolah-olah dia tidak berada di tengah pertempuran besar. Scarlet Blood Firmament muncul di tangannya, berubah menjadi tombak yang ganas dan mendominasi. Di bawah cahaya Tombak itu berkedip dengan cahaya merah darah, menyilaukan mata orang banyak. Oh, Li Dong terkekeh. Ia mengendurkan tangannya, dan energi ilahi yang kental berputar di sekelilingnya, memadatkan banyak hantu di belakangnya. Long Chen tahu bahwa ini adalah seni setan langit yang unik di aula setan gila. Li Chang pernah menggunakannya sebelumnya. Dapat dilihat bahwa seni iblis langit milik Li Dong ini memang lebih tebal daripada milik Li Chang. Seni ini berjalan di jalur yang ganas. Itu keras dan ganas, dengan sedikit kegilaan. Long Chen sama sekali tidak peduli. Di tengah keributan orang banyak, dialah yang pertama bergerak. Scarlet Blood Firmament menyapu, dan seketika, niat membunuh yang mematikan, serta kekuatan naga yang membuat orang gemetar terpancar dari tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapan yang datang dari zaman kuno itu mengejutkan Lidong untuk pertama kalinya. Merobek. Scarlet Blood Firmament membelah udara. Naga Lima Gunung. Hantu naga suci berwarna kuning tanah muncul di belakang Long Chen, membentang sejauh puluhan mil. Seketika, Ki Gunung mengembun. Pada saat yang sama, Long Chen menampilkan keempat naga lainnya. Termasuk Five Mountains Dragon, total lima naga dewa melingkar di belakang Long Chen, meraung marah. Pemandangan itu sangat menakutkan. Long Chen menampilkan level kelima Kitab Suci Sembilan Naga. Itu jauh lebih kuat daripada level keempat Kitab Suci Sembilan Naga. Dengan tambahan energi non-elemental dari naga lima gunung, daya ledak dari lima kekuatan itu luar biasa. Dalam sekejap, Long Chen telah berubah dari orang lemah menjadi orang kuat yang memandang rendah semua makhluk hidup. Ketika dia melepaskan kekuatannya, setiap ahli bela diri yang hadir menyipitkan mata mereka. Di antara mereka, Li Dong adalah orang yang paling merasakannya. Pada saat itu, wajahnya berubah. Namun, pada saat itu juga, Long Chen melepaskan Kitab Suci Sembilan Naga, dan Scarlet Blue Tenebrous Desolation, yang berisi lima tingkatan kekuatan, menyapu dengan liar ke arah Li Dong. Ceritan tajam yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan Li Dong memiliki ilusi bahwa dia telah kembali ke zaman kuno. Di bawah tekanan naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menahan gemetar. Meskipun dia memiliki Dharma Idol yang memungkinkannya untuk menanamkan kehendak surga dan bumi ke dalam serangannya, kehendak surga dan bumi tidak dapat dibandingkan dengan kehendak Naga Longchen. Tangan yang merobek langit. Lidong menjadi gugup dan jengkel. Dia melancarkan dua gerakan berturut-turut menggunakan kedua tangannya, sangat arogan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit saat ini. Semua orang mengira akan ada ketegangan, tetapi siapa sangka Lidong merasa seperti terhantam gunung. Dalam sekejap, dia memuntahkan darah dan terlempar. Wajahnya pucat, dan dia menghantam penghalang transparan medan perang naga tersembunyi. Dalam sekejap itu, Lidong merasakan dunia berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia akan mati. Semua organ dalamnya terluka, dan dalam sekejap, dia berlumuran darah. Dan Long Chen dengan lembut membalikkan Scarlet Blood Tenebrous Desolation, mendarat di tanah. Dia menatap dingin ke arah Lidong di bawah kakinya, dan mengatakan sesuatu yang dapat didengar semua orang yang hadir. Tidak disangka murid terkuat dari Aula Iblis Gila hanya setingkat ini. Kau bahkan tidak bisa menahan seranganku menurutku, kau seharusnya tidak disebut Aula Iblis Gila, tetapi Aula Anjing Gila. Nama ini cocok untuk kalian semua. Haha. Saat kata-kata ini keluar, semua orang dari Aula Iblis Gila berdiri dengan wajah pucat. Banyak dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang Long Chen. Long Chen telah membunuh Li Dong dengan mudah. Semua orang sangat terkejut, tetapi mereka tidak dapat menahan kata-kata Long Chen. Aula Iblis Gila adalah salah satu dari lima Aula besar, dengan ratusan ribu tahun murid. Mereka telah membina banyak murid yang luar biasa, dan di antara mereka, Li Chong telah memasuki istana dewa bela diri dan masih duduk di panggung naga tersembunyi. Sekalipun Long Chen telah mengalahkan Li Dong, dia tidak akan bisa bersikap sombong, bahkan tidak akan memberikan muka pada Li Chong dan master aula iblis gila. Seluruh platform naga tersembunyi hampir meledak. Tidak banyak orang yang mengawasi medan perang lainnya. Kesunyian. Suara salah satu tetua tertinggi mengejutkan semua orang di istana iblis gila. Ini seharusnya tetua tertinggi ketiga dengan status tertinggi di sini. Dia yang tertua, rambut dan janggutnya semuanya putih, dan dia seharusnya sudah mendekati akhir masa hidupnya yang sepuluh ribu tahun. Namun, kualifikasinya memang yang tertua, dan dia juga memiliki kekuatan terbesar. Keheningan itu membungkam semua murid Aula Iblis Gila. Meskipun kepala Aula Iblis Gila sangat marah, dia tahu bahwa membuat keributan bukanlah pilihan yang bijaksana. Dia segera meredakan keributan itu. Pada saat ini, Li Chong, yang juga ditampar di wajahnya, memiliki kemauan yang luar biasa. Meskipun terprovokasi, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sejak zaman dahulu, pahlawan lahir dari masa muda. Tidak buruk, tidak buruk. Kalian memiliki keberanian dan kecerdasan. Namun, ada satu hal yang salah tentang kalian. Murid-murid Aula Iblis gila tidak mudah dikalahkan." Pada saat ini, di bawah tatapan heran orang banyak, Li Dong, yang matanya sudah berubah menjadi merah darah, benar-benar merangkak berdiri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melotot ke arah Long Chen seperti binatang buas. Kau memang kuat, cukup kuat untuk memaksaku menggunakan jurus ini. Lidong tidak kalah, dia masih bisa bertarung. Pada saat ini, energinya terbakar dengan gila-gilaan, menyebabkan kerumunan berseru kaget. Ini adalah sutra hati iblis gila. Long Chen telah melihat adegan ini sebelumnya. Lidong telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama dengan Li Chang. Long Chen merasa seolah-olah dia telah bertarung dengan Li Chang lagi, dan memang pada saat ini, Lidong menggunakan jari emas primordial. Saat keterampilan ilahi tingkat sembilan digunakan, seluruh platform naga tersembunyi meledak menjadi kegemparan. Ini adalah pertama kalinya keterampilan ilahi tingkat sembilan digunakan dalam pertempuran peringkat naga tersembunyi, dan itu sudah pada level seperti itu pada hari pertama. Dan di jari emas primordial bagaikan pedang, membawa serta kekuatan sutra hati iblis gila yang diperkuat oleh sutra hati iblis gila milik Li Dong saat ia menebas ke arah Long Chen. Aura agung itu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah mereka semua mengerti bahwa jika mereka berada di posisi Lidong, mereka tidak akan mampu menahan gerakan ini dengan mudah. Sepertinya balai setan gila tidak akan beristirahat sampai seseorang meninggal hari ini. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Sebelumnya, dia telah membunuh Li Chang saat menggunakan jari emas primordial. Kali ini, Long Chen tidak menahan diri. Bahkan, dia bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Dia menggunakan level ke-6 dari Kitab Suci Sembilan Naga yang telah berhasil dikuasainya. Kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga telah didorong hingga batas maksimal. Awalnya, orang banyak mengira bahwa level kelima dari Kitab Suci Sembilan Naga adalah serangan terakhir Long Chen. Namun, ketika naga neraka petir emas muncul di belakang Long Chen dengan petir emas asli, orang banyak benar-benar tercengang oleh aura mengerikan yang dipancarkannya. Scarlet Blood Firmament milik Long Chen menyapu di belakangnya, dan total enam naga dewa muncul. Hanya Golden Lightning Hell Dragon yang memiliki petir emas. Ini adalah kekuatan Soul Chasing Hell Lightning, yang telah dimasukkan ke dalam gerakan ini. Saat jurus ini digunakan, kepala balai iblis gila dan Li Chong benar-benar terkejut. Mereka terkejut dengan kekuatan Long Chen. Kekuatan tingkat ke-6 Kitab Suci Sembilan Naga sudah berada di puncak keterampilan ilahi tingkat 9, jauh melampaui jari emas primordial. Terutama ketika kekuatan petir neraka pemburu jiwa ditambahkan. Gelombang yang mengerikan menyapu ke arah Li Dong saat Long Chen menyapunya dengan ringan. Mengakui kekalahan. Li Dong mengaku kalah. Master Aula Iblis gila dan yang lainnya meraung dengan gila saat mereka bergegas menuju medan perang naga tersembunyi. Li Chong, yang berada di atas panggung, juga tidak dapat menahan diri untuk bergegas membantu. Secara umum, mengakui kekalahan berarti berhenti. Namun, menurut pendapat Long Chen, Li Dong tidak mengakui kekalahan. Setelah menggunakan sutra hati iblis gila, pikirannya telah memasuki kondisi yang tidak terkendali. Dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Long Chen. Menginginkannya untuk mengakui kekalahan hanyalah mimpi yang bodoh. Oleh karena itu, di bawah ancaman dari Grace Demon Hall Master dan Li Chong, Scarlet Blood Firmament milik Long Chen, yang membawa kekuatan level ke-6 dari Nine Dragon Scripture, benar-benar menghancurkan Primordial Golden Finger dan Li Dong. Kekuatan ini terlalu kuat. Setelah kekuatan itu berlalu, seluruh tubuh Lidong menghilang dari Hidden Dragon Battlefield. Nine Dragon Scripture milik Long Chen telah sepenuhnya menghapus semua jejaknya. Dia tidak bisa lebih mati lagi, dan dia bahkan tidak bisa menjerit. Pada saat ini, kepala balai iblis gila hampir mencapai medan perang. Yang Wanglah yang menghentikannya untuk sementara waktu. Hanya dalam waktu singkat, Lidong telah berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, kerumunan itu terkesiap. Citra Long Chen yang berdarah dingin dan tegas telah tertanam dalam di hati orang-orang. Ketika kepala balai iblis gila mengumumkan kekalahannya, dia sama sekali tidak menahan diri. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kepala balai iblis gila dan licong. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi senyap. Long Chen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menyingkirkan Scarlet Blood Firmament dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Grace Demon Hall Master yang menatapnya dengan dingin. Long Chen berkata dengan sedikit malu, dalam pertempuran Hidden Dragon Rank, kamu harus mengakui kekalahan sendiri. Itu adalah penyerahan diri yang sebenarnya, karena Lidong tidak mengakui kekalahan. Tentu saja, aku tidak bisa menahan diri. Kalau tidak, dia akan memanfaatkan situasi untuk menyakitiku. Aku juga punya kesulitan sendiri. Aku harap Grace di Hall Master bisa saling memahami dan menahan kesedihanmu. Setelah mengatakan itu, dia sama sekali tidak berniat meminta maaf. Dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat itu, kepala balai iblis gila merasa ingin meledak. Dia tidak pernah merasa malu seperti ini dalam hidupnya. Berhenti di situ. Master Aula Iblis gila menggertakkan giginya. Kekuatan mengerikan melonjak dari tubuhnya, menekan Long Chen hingga hampir berlutut. Kali ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia tidak peduli dengan statusnya sendiri. Ketika dia melancarkan gerakannya, dua sosok, yang satu memiliki kekuatan matahari dan yang satu lagi memiliki kekuatan bintang, seketika bertabrakan dengan Grace Demon Hall Master, melemparkannya kembali ke area Grace Demon Hall. Si pecandu anggur dan si pecandu bela diri berdiri di langit, menatap dingin ke arah Master Balai Iblis Gila. Dalam sekejap, mati rasa semua orang menghilang. Mereka melihat Long Chen berdiri kokoh di arena, dan dua dewa bela diri di langit seperti penjaga gerbangnya. Menindas yang lemah, Master Aula Iblis Gila, aku peringatkan sekali lagi: jika kau melakukannya lagi, kami akan memastikan kau tidak punya keturunan. Suara mengancam Nangong Lai membuat orang-orang di Aula Iblis Gila sedikit gemetar. Master Aula Setan Gila menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka kedua makhluk ini benar-benar akan menyerangnya demi Long Chen. Pada saat itu, semua orang tahu betapa menakutkannya Long Chen.